Apakah sudah direkam? Sudah, oke. Mohon peserta untuk mute, di mute ya, Zoom-nya. Baik, kami mulai saja dari sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta Kuliah Umum Technopreneurship Development Lecture 2020 Bina Insani University bersama Ekoji dan Raja Wali 34 dengan tema Technopreneur Muda sebagai Pahlawan Ekonomi dan Harapan Bangsa. Senang sekali pada pagi hari ini kami bisa menyapa para peserta seminar yang berasal dari Jabodetabek, Belitung, kemudian ada yang dari Semarang, Mataram, Malang, Bali, Lampung, Pekanbaru, dan mungkin tempat lain yang mungkin belum saya sebutkan. Halo semuanya, apa kabar pagi hari ini? Halo. Sehat-sehat. Baik. Baik ya, selamat pagi semuanya. Baik. Semoga selalu dalam keadaan semangat dan tetap sehat. Amin. Para peserta seminar pagi hari ini, kita akan menghadirkan para narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Profesor Dr. Insinyur R. Eko Indrajit, MSc, MBA, MPhil, MA. Beliau adalah tokoh dan pakar teknologi informasi. Kemudian nanti akan ada Bapak Dr. Indra Muiz, MFM. Beliau adalah Rektor Universitas Bina Insani. Kemudian akan ada Saudara Agil Devrian Saputra AMD, alumni program diploma Fakultas Informatika Universitas Bina Insani. Saudara Agil Devrian ini adalah pemilik CV Plankton Computer. Kemudian nanti akan ada Saudari Nita Ramadhani, mahasiswa program diploma Fakultas Bisnis Universitas Bina Insani. Nah, Saudari Nita ini adalah pengusaha butik selain sebagai mahasiswa. Sebelum acara dimulai, izinkanlah saya selaku pembawa acara membacakan tata tertib pelaksanaan webinar sebagai berikut. Silakan Mas Mardi, bisa tolong digerakkan PPT-nya. Baik. Mohon perhatian para peserta seminar, Bapak, Ibu, adik-adik, dan teman-teman semua. Pastikan perangkat komputer, laptop, atau ponsel Anda tersambung internet dengan stabil. Kemudian lalu lintas peserta akan ditutup setelah 15 menit acara berlangsung. Bagi yang terlambat hadir atau bermasalah dengan jaringan internet, Bapak, Ibu, teman-teman semua bisa mengakses melalui YouTube Prof. Ekoji Channel. Kemudian peserta diminta untuk mengganti nama akun dengan format nama underscore asal universitas. Kemudian peserta dimohon untuk mengaktifkan video selama webinar berlangsung dan dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon selama acara berlangsung. Bagi peserta yang akan bertanya kepada narasumber, dapat melalui kotak YouTube channel atau melalui format chat yang ada di Zoom. Ya, dengan format seperti yang tercantum di depan layar. Baik, selanjutnya, izinkanlah saya sebagai pembawa acara membacakan susunan acara pada hari ini. Pada pukul 8.35 sampai dengan 8.55, tadi para peserta sudah masuk, kemudian akan dilanjutkan dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan himne Universitas Bina Insani. Setelah itu akan dilanjutkan dengan sambutan dari Rektor Universitas Bina Insani, yaitu Bapak Dr. Indra Muiz, SSMM. Selanjutnya, paparan akan disampaikan oleh narasumber pertama, yaitu Bapak Dr. Indra Muiz, SSMM. Kemudian dilanjutkan dengan narasumber kedua, yaitu Saudari Nita Ramadhani dan Saudara Agil Devrian Saputra. Kemudian ditutup secara pamungkas namun luar biasa oleh Profesor
Bapak Ricardus Eko Indrajit. Kemudian acara akan selesai atau ditutup sekitar pukul 11 atau 11.10. Selama penyampaian materi, para narasumber dan peserta akan dipandu oleh moderator. Oleh moderator dalam hal ini adalah Bapak Didi Setiadi, Eskom Mkom. List absensi akan diberikan di akhir sesi. Marilah kita bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kuliah umum bertema Teknopreneur Muda sebagai Pahlawan Ekonomi dan Harapan Bangsa dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan. Para peserta webinar, marilah kita bersama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan himne Universitas Bina Insani ciptaan Ibu Kristiana Widyawati, salah satu dosen di Universitas Bina Insani. Bangsa
Marilah kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu sambutan Rektor Universitas Bina Insani, Bapak Dr. Indra Muiz, SSMM, sekaligus membuka acara webinar hari ini. Kepada Bapak Dr. Indra Muiz, SSMM, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Ana, Bu Selviana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya muliakan Prof. Eko Ricardus Indrajit. Terima kasih Prof. sudah berkenan untuk berbagi ilmu dalam forum kuliah umum ini bersama Bina Insani University. Yang saya hormati teman-teman di Raja Wali 34, alhamdulillah turut juga support dalam kegiatan ini. Teman-teman di CV Plankton, luar biasa, ini semua isinya alumni dari Bina Insani University yang merintis usahanya semenjak mahasiswa. Ya, nanti kita dengar bersama-sama testimoni mereka. Yang sama-sama kita cintai, adik-adik mahasiswa baru Bina Insani tahun akademik 2020-2021. Selamat datang sekali lagi di Bina Insani University. Juga mahasiswa-mahasiswa di semester 3, 5, 7 mahasiswa Bina Insani yang juga hadir pada hari ini, serta adik-adik mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia. Ya, luar biasa. Terima kasih sudah ikut berpartisipasi dalam forum ini. Dan tak lupa juga ucapan salut saya kepada panitia yang bertugas pada hari ini dari Fakultas Informatika dan Fakultas Bisnis. Ya, mudah-mudahan acara hari ini berjalan dengan lancar. Itu seperti doa yang tadi disampaikan oleh narator kita, pembawa acara kita, Bu Selviana. Baik, Bapak, Ibu, adik-adik mahasiswa yang berbahagia, pertama sekali tentunya segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, terutama nikmat sehat, ya. Dari kondisi yang ada saat ini, pandemi COVID-19, ya alhamdulillah kita masih bisa ya menjalankan kegiatan-kegiatan seperti ini. Kita belajar bersama, kita sharing ilmu soal technopreneurship pada hari ini. Ya. Selanjutnya, izinkan saya untuk kenalkan Bina Insani University kepada saudara-saudara semua, adik-adik mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia ini. Ya, nama formal Bina Insani University ini adalah Universitas Bina Insani. Kalau di bahasa Inggris kan dia menjadi Bina Insani University. Dan kalau kita singkat, dia menjadi BIU, Bina Insani University. Kalau sekilas kita dengar dalam bahasa Inggris, be you, itu bermakna jadilah dirimu sendiri. Nah, kita berharap mahasiswa-mahasiswa Bina Insani nanti muncul dengan segala keunikan yang dimiliki, keunggulan pribadi masing-masing, dan kemudian bisa menjadi keunggulan bersaing nanti dalam hidup di masyarakat. Dan selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan tujuan dari kegiatan ini. Ya, Bapak Ibu, ini adalah kuliah umum tentang technopreneurship development. Ya, kita harapkan ke depan mahasiswa-mahasiswa ini, anak-anak muda yang luar biasa ini, itu memiliki awareness, memiliki kesadaran tentang pentingnya kewirausahaan dalam upaya untuk membangun perekonomian dan kesejahteraan bangsa. Jadi kalau sudah muncul kesadaran, insya Allah nanti akan diikuti dengan perilaku yang bergerak ke arah menjadi technopreneurship atau entrepreneurship.
Dan selanjutnya tentunya kita akan menghadirkan narasumber-narasumber hebat seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Selviana. Ya, di antaranya ada mahasiswa kita yang bernama, sekarang sudah menjadi alumni, yang bernama Agil, yang merintis bersama teman-temannya CV Plankton. Sampai saat ini masih berkibar benderanya dan bahkan sudah mengembangkan sayapnya, ekspansi. Nanti kita dengar ceritanya dari Agil. Dan juga ada mahasiswa kita yang sangat concern dan memberikan fokus yang besar terhadap usaha butiknya. Kita doakan agar adik kita, Nita, bisa menunjukkan kinerja penjualan dan pemasaran dalam bidang fashion di butiknya agar meningkat setiap hari. Omsetnya bertambah dan memberikan kesejahteraan bagi karyawan-karyawannya. Bapak, Ibu, adik-adik mahasiswa, saya sekali lagi berterima kasih kepada semua pihak yang turut membantu kegiatan ini, sehingga kegiatan ini menjadi terlaksana dari hanya sebatas ide, kemudian dikonsepsikan, dan selanjutnya diimplementasikan. Hari ini kita berjalan ke arah sana. Mudah-mudahan sampai jam 11 nanti atau lebih sedikit, kita bisa menuntaskan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan akhir kata, saya tentunya mengucapkan maaf kepada Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa semua jika dalam penyelenggaraan kegiatan ini ada kesalahan, ada kekurangan. Ya, tidak ada gading yang tidak retak. Pasti saja ada kesalahan mungkin dalam saat kami mensosialisasikan program sampai tadi saat-saat kita melaksanakan kegiatan ini selalu saja ada kekurangan-kekurangan. Untuk itu, mohon kami dimaafkan. Seperti kata pantun, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan dalam hati. Sejatinya adalah bahwa kebenaran itu adalah milik Allah dan yang salah adalah manusia, kita-kita ini yang tidak sempurna. Demikian, dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kegiatan kuliah umum yang bertajuk Technopreneurship Development ini yang diorganize oleh Bina Insani University, Ekoji Channel, dan Raja Wali 34 dengan resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan kembali kepada Bu Selviana sebagai pembawa acara. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Indra Muiz SSMM. Selanjutnya acara kami serahkan kepada moderator Bapak Didi Setiadi Eskom Mkom. Namun sebelumnya kami ada beberapa informasi khusus untuk mahasiswa Universitas Bina Insani bahwa untuk mendapatkan sertifikat teman-teman harus membuat resume materi yang disampaikan oleh para narasumber yang luar biasa pada pagi hari ini. Kepada selanjutnya acara kami serahkan kepada Bapak Didi Setiadi Eskom Mkom untuk memandu jalannya acara. Dipersilakan Pak, silakan. Baik, terima kasih Bu Silviana. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa Universitas Bina Insani dan seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia yang telah berkenan mengikuti kegiatan webinar Technopreneurship Development pada pagi hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk memandu pelaksanaan webinar pada pagi sampai dengan siang hari ini. Yang pertama, pembicara kita adalah Bapak Dr. Indra Muiz, SSMM. Sebelum beliau memaparkan presentasinya, izinkan saya menyampaikan untuk profilnya beliau. Beliau lulus S1 di Bung Hatta University Padang, bahasa Inggris, kemudian S2-nya di Manajemen Institut Bisnis Nusantara Jakarta untuk manajemen. Kemudian S3-nya beliau di Pasundan University Bandung untuk doktoral bidang manajemen sains.
Kompetensi area beliau di strategi marketing, kemudian manajemen leadership dan entrepreneurship, e-learning, dan English kompetensi. Beliau juga pernah mengarang buku Menuju Industri Kecil Menengah IKM Berdaya Saing di Era Industri 4.0 untuk produk rutan Indonesia Bangkit. Dan banyak sekali hibah-hibah yang beliau terima, termasuk publikasi baik nasional maupun internasional. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Pak Indra untuk melakukan pemaparan maksimal 20 menit, nanti dilanjutkan tanya-jawab yang disampaikan oleh para peserta. Kami persilahkan Pak Indra Muis. Baik, terima kasih Pak Didi. Mohon izin untuk slide share. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon adik-adik mahasiswa, para peserta yang ikut dalam kuliah umum ini agar mute speakernya sehingga saya bisa menyampaikan materi ini secara baik. Tadi sudah kenalan dengan para peserta. Sekarang saya sampaikan sekilas saja bahwa Bina Insani University yang disingkat dengan BIU itu memiliki jargon yang mengarah ke arah visinya, yaitu unggul dan terpercaya. Visi dari Bina Insani University adalah menjadi perguruan tinggi yang unggul dan terpercaya di tingkat nasional dan memiliki reputasi global pada tahun 2044 atau lebih cepat. Ini adalah visi yang ditanamkan oleh Bina Insani University. Selanjutnya kami punya YEL-YEL, sudah disampaikan kepada mahasiswa baru semua, mahasiswa lama pasti sudah tahu, kalau kita menyebut Bina Insani University atau BU, kita gerakan tangan kita, bigger, better, higher. Bigger artinya lebih besar, better lebih baik, higher lebih tinggi. Kita ingin kita pengalamannya lebih besar, wawasannya lebih besar, dan kalau bisa skillnya lebih besar, kita ingin kehidupannya lebih baik, perilaku-perilaku kita jauh lebih positif, dan kita ingin lebih tinggi. Apa yang lebih tinggi? Kita ingin pendidikan kita lebih tinggi. Yang tadinya diploma 3 mungkin mau ke D4 atau mau ke S1. Yang tadinya S1 mungkin mau ke S2 dan kalau bisa capai yang tertinggi yaitu S3. Salam kenal dari kami Bina Insani University yang berlokasi di Bekasi, Jawa Barat. Dan judul dari materi yang saya bawakan adalah How to achieve your dreams. Jadi dalam technopreneurship development ini, ya kita belajar bagaimana cara kita mewujudkan impian kita menjadi seorang technopreneurship. Dan saya sampaikan pada kuliah umum semester Gazal tahun akademik 2020-2021, tepatnya pada hari Jumat tanggal 13 September 2020. Baik, Bapak, Ibu, adik-adik, mahasiswa semua, topik yang akan saya angkat pada pagi hari ini adalah pertama, pentingnya berwirausaha. Saya ingin membangun kesadaran bagi adik-adik mahasiswa agar orientasinya sekarang tidak menjadi job seeker atau pencari kerja, tapi orientasinya kalau bisa sekarang itu job creator atau pencipta pekerjaan bagi orang lain. Jadi kontribusi dari berwirausaha atau menjadi pewirausaha itu sangat penting untuk kemajuan perekonomian dan memajukan kesejahteraan bangsa kita. Nah yang kedua, kalau sudah ada kesadaran, saya ingin memberikan semacam model yang bisa kita ikuti yang mengarah kepada life roadmap, peta jalan kehidupan adik-adik. Nanti ada 4 kuadran yang bisa diikuti perjalanannya,
sehingga adik-adik mahasiswa kalau mengikutinya bisa jauh dahsyat lebih hebat daripada kami. Nah, itu yang kita akan sampaikan nanti. Dan berikutnya adalah tentunya kalau sudah paham kita mengarah ke arah kewirausahaan, kita perlu mencari tahu bagaimana caranya kita menemukan ide-ide bisnis. Nah, kalau sudah tahu menemukan ide bisnis, sekarang bagaimana caranya kita mewujudkannya menjadi sebuah bisnis dan bisa menjamin keberlangsungan hidup kita, dan bisnis yang tidak hanya semalam, tidak hanya setahun, tapi bisa diturunkan ke anak cucu kita ke depan. Dan bagaimana kita untuk meraihnya, nah hari ini kita akan sharing dengan adik-adik semua di sini. Baik, sekarang saya akan masuk ke topik pertama kita, yaitu tentang pentingnya berwirausaha. Kita sadar betul bahwa dengan kewirausahaan, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan kewirausahaan, kita bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi kita. Dengan kewirausahaan, kita bisa mendatangkan income revenue bagi bangsa kita. Nah, seperti yang saya sampaikan pada slide ini, kita perlu tahu dulu tingkatan-tingkatan usaha yang ada saat ini, yang kita sebut dengan UMKM. Ada UMKM, usaha mikro, kecil, menengah, dan ada lagi yang besar. Gitu. Nah, kita perlu tahu apa yang dimaksud dengan usaha mikro tersebut. Kalau asetnya masih di bawah 50 juta, itu disebut dengan mikro. Kalau omsetnya masih di bawah 300 juta, itu disebut dengan mikro. Tapi kalau usahanya sudah beromset 50 juta sampai 500 juta, dengan asetnya 550 juta sampai 500 juta, omsetnya 300 juta sampai 2,5 miliar, itu disebut dengan usaha kecil. Sedangkan usaha menengah adalah ketika asetnya mencapai 500 juta sampai 10 miliar, dengan omsetnya 2,5 miliar sampai 50 miliar. Dan kalau untuk usaha besar, besar dari 10 miliar untuk aset dengan omsetnya 50 miliar. Ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM. Jadi kita paham dulu bentuk-bentuk usaha itu sendiri, apa yang tergolong dengan usaha mikro, kecil, menengah, besar, tergantung kepada nilai aset dan nilai omsetnya. Nah, ini adalah peranan dari UMKM. UMKM kita pada tahun 2018 itu berjumlah 63,5 juta unit, ya. Itu berkontribusi 98,68% dari total usaha yang ada di Republik ini. Jadi boleh dikatakan hampir 100% itu diisi oleh UMKM. Nah, kontribusi apa yang telah diberikan oleh UMKM yang 98,68% ini, yang jumlahnya 63,35 juta ini? Kontribusinya adalah terhadap PDB, produk domestik bruto kita, itu menyumbang sebesar 61,07%. Dan penyerapan tenaga kerja luar biasa, menyumbang 97%. Dan sedangkan untuk kontribusi ekspor ke mancanegara, produk-produk UMKM kita di angka 14,37%. Jadi luar biasa sekali UMKM ini. Makanya kalau bisa adik-adik mahasiswa yang hadir pada kesempatan ini, tidak lagi berpikir soal bagaimana mencari kerja, tapi bagaimana menciptakan pekerjaan dengan menjadi wirausaha. Karena nyata-nyata wirausaha ini menyumbangkan suatu peranan yang sangat penting bagi bangsa kita, terutama bagi perekonomian bangsa Indonesia, untuk masyarakat kita menuju sejahtera. Nah, sekarang dari sekian banyak model entrepreneurship, ada namanya technopreneurship. Pertanyaannya adalah, apa itu technopreneurship? Bagi adik-adik yang belum tahu, technopreneurship itu adalah ketika seorang entrepreneur menggunakan campur tangan teknologi dalam kegiatan bisnisnya, itu dia disebut technopreneurship.
baik itu campur tangan dalam hal pemasaran, campur tangan teknologi dalam pemasaran dengan menerapkan konsep digital marketing, campur tangan teknologi dalam bidang produksi, campur tangan teknologi dalam bidang hal-hal yang lain seperti pelayanan-pelayanan kepada pelanggannya, itu disebut dengan technopreneurship. Nah, sekarang dari 63,35 juta entrepreneur yang ada di Indonesia, ternyata yang technopreneurship itu tidak banyak, hanya 1,56%. Kalau kita bandingkan dengan Amerika yang 11%, kita jauh sekali. Dibandingkan Cina apalagi, Singapura, ya, Malaysia, ya. Ya, kalau bisa bagus-bagusnya adalah kita mencapai minimal 2-4% entrepreneur kita telah menggunakan teknologi, campur tangan teknologi dalam menjalankan kegiatan usahanya. Itu harapan kita. Nah, oleh karena itu makanya Bina Insani University berupaya untuk mengembangkan technopreneurship ini kepada mahasiswa-mahasiswa yang ada di Bina Insani, ya, selain dari entrepreneur, tapi juga dikembangkan technopreneurship. Kenapa technopreneurship ini menjadi perlu dikembangkan? Karena ini menawarkan kecepatan, ini menawarkan kesempurnaan layanan, ini menawarkan efisiensi. Banyak sekali hal-hal yang ditawarkan, terutama dalam hal persaingan. Nah, jadi banyak sekali yang ditawarkan kalau seandainya kita ingin mengembangkan campur tangan teknologi dalam kita berwirausaha, karena teknologi itu akan menawarkan banyak kemudahan, kemurahan, ya, atau efisiensi, keefektifan, ya, atau kecepatan. Nah, oke, okay. Itu pada tahap ini saya berharap adik-adik mahasiswa yang hadir pada hari ini muncul kesadaran bahwa tidak lagi memikirkan saya tamat kuliah nanti bekerja di perusahaan apa, tapi udah mulai berpikir saya nanti dalam masa kuliah ini saya mau bisnis apa. Itu mudah-mudahan sudah muncul kesadaran seperti itu. Nah, kalau sudah muncul kesadaran seperti itu, maka sekarang saya akan muncul dengan topik yang kedua, yaitu cash flow quadrant. Saya mau share dengan adik-adik mahasiswa di sini soal cash flow quadrant. Nah, ini adalah cash flow quadrant yang digagas atau yang dimodel oleh Robert T. Kiyosaki. Ya. Saya jelaskan pada cash flow quadrant ini ada 4 kuadran, ya, ada kuadran employee, ada kuadran self employed di bawahnya ini, ada kuadran business owner, ada kuadran investor. Nah, pada tahap awal kita sah-sah saja untuk menjadi employee atau menjadi pekerja. Ya, you have a job. Sah-sah saja. Tapi niatkan diri kita bahwa pada kuadran ini kita belajar. Kita belajar tentang bisnis dari A sampai Z tentang bisnis. Maka oleh karena itu tidak perlu kita kerja di perusahaan-perusahaan besar, karena perusahaan besar hanya memberikan kita bagian-bagian kecil dari kompetensi bisnis mereka. Ya, bisa aja kerja pada perusahaan-perusahaan kecil, bengkel-bengkel, laundry, lembaga kursus, yang memungkinkan kita untuk bisa mempelajari seluk-beluk bisnis mereka. Nah, tapi niatkan bahwa satu waktu kita akan berpindah kuadran, tidak hanya di sini, tidak hanya sebagai employee. Setelah kita belajar banyak tentang bisnisnya, A to Z-nya, bisnis tersebut, bisnis prosesnya seperti apa, maka siapkan langkah kita untuk berpindah kuadran ke bawah ini. Yaitu kuadrannya adalah kuadran self-employed. Kita bekerja untuk diri kita sendiri. Pada saat kita ada di kuadran self-employed, memang apa-apa kita yang mengerjakan, karena kita nggak punya banyak uang. Ya, paling habis dari bekerja di sini, kita menyisihkan beberapa, dan kemudian kita tabung, dan kemudian kita jadikan modal untuk membangun bisnis kita yang self-employed di sini. Tapi bagaimanapun juga, pada kuadran self-employed ini, you
own a job. Anda memiliki sebuah pekerjaan. Beda antara you have a job and you own a job. Di sini, apa-apa kita yang melakukan. Dari mulai dari membersihkan toko, membersihkan warung, membersihkan tempat-tempat yang disebutkan untuk berusaha tersebut, ya. Mungkin nanti juga mendeliver produk, jasanya juga kita juga, mencatat akuntansinya ya kita juga, dan memproduksinya ya kita juga, mendistribusikan ya kita juga, ya pada tahap ini ya memang 4L, lu lagi, ya nggak apa-apa, karena kita memang sedang mencoba untuk menjalankan sebuah usaha. Dari hal-hal yang kita lakukan di sini, kita menabung, kita saving, dan kita siap-siap untuk berpindah kuadran. Kuadran yang kita mau berpindah adalah kuadran yang ketiga, yaitu business owner. Niatkan pada umur berapa kita sudah menjadi business owner. Pada business owner ini, posisinya semuanya sudah berjalan sesuai dengan standar bisnis. Ya, kita punya orang produksi, kita punya orang marketing, kita punya orang keuangan. Nah, ketika ini, you own a system that works for you. Ini yang kita mau cari. Ketika you own a system that works for you, berarti Anda sudah berada pada kuadran yang disebut dengan kuadran business owner. Nah, jangan lama-lama di sini, niatkan agar Anda juga memerlukan waktu luang untuk melakukan hal-hal yang lain selain dari bisnis. Anda ingin mungkin dekat dengan keluarga, Anda ingin mungkin dekat dengan Tuhan, Anda mungkin ingin dekat dengan hobi-hobi Anda, maka siap-siaplah untuk berpindah. Ya. Niatkan pada suatu waktu, mungkin di umur 35, mungkin di umur 40, Anda berpindah menjadi ke kuadran investor. Biarkan uang yang bekerja untuk Anda, sementara Anda bisa menikmati kehidupan Anda. Intinya pada tahap ini Anda sudah memiliki apa yang disebut dengan financial freedom. Nah, adik-adik mahasiswa mumpung masih muda, nah, coba ikuti model ini, insya Allah ini akan membawa adik-adik mahasiswa kepada kesuksesan yang jauh lebih hebat daripada kami. Ya, mudah-mudahan itu. Nah, jadi pada tahap ini silakan adik-adik mahasiswa semua mengikuti model ini, ada 4 kuadran. Dari employee, self-employed, business owner, dan investor. Dan topik ketiga kita pada hari ini adalah bagaimana cara kita menemukan ide bisnis. Banyak sekali metode-metodenya. Misalnya melihat usaha orang yang rame itu seperti apa, dan kita contek juga, kita ATM juga. Kita amati, tiru, dan modifikasi. Banyak lagi dengan cara inovasi. Orang bikinnya seperti apa, kita tambahin 1-2 yang beda. Sehingga menjadi satu produk yang terlihat baru padahal sebenarnya tidak. Dan tapi dalam konteks technopreneurship ini, saya akan berbagi dengan adik-adik soal model ini. Model untuk menemukan ide bisnis. Pada tahap pertama, mohon perhatikan ke kotak ini, ke kotak yang berwarna biru ini, itu kita mencoba untuk menelisik, mengkaji, melihat, memperhatikan, mengobserve our daily life problem. Apa kira-kira yang menjadi masalah dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau sudah ketemu, kemudian kita pasti yakinkan juga bahwa masalah itu juga menjadi masalah bagi orang lain. Sehingga tidak kita aja yang memiliki masalah itu, tapi orang lain juga memiliki masalah yang sama. Kalau sudah, kita masuk ke tahap yang ketiga, temukan kira-kira solusinya apa. Nah, kalau sudah ketemu solusinya apa, nah selanjutnya adalah temukan technology solution-nya. Kira-kira secara teknologi itu apa solusinya? Nah, kalau kita mengikuti model ini, maka kita dengan mudah akan menemukan peluang-peluang bisnis yang sangat banyak terbentang luas. Contoh misalnya ini kasus iGrow. iGrow itu CEO-nya adalah Andreas Senjaya. Apa masalah yang dihadapi dalam kesehari-hariannya? Yaitu ya dia menemukan banyak petani yang hanya memiliki lahannya sempit untuk bertani. Sementara dia melihat juga ada banyak lahan-lahan oleh pemilik-pemilik lahan yang tidak terolah. Nah, kemudian ada juga tentunya para petani-petani
dan pemilik lahan ini yang tidak memiliki dana yang cukup untuk melakukan kegiatan agrikultur. Nah, kemudian masalah tersebut mungkin orang lain juga mengalaminya, ya. Dan kemudian dia muncul dengan sebuah solusi yang disebut kemudian dengan IT solution, yaitu dia menciptakan iGrow. iGrow itu adalah sebuah aplikasi yang menghubungkan antara pendonor atau sponsor atau yang memberi dana, dihubungkan dengan petani, dan dihubungkan dengan pemilik lahan, dan dihubungkan dengan pembeli hasil panen. Dan kemudian iGrow itu telah mengumpulkan 1.200 sponsor atau pendana, telah mengumpulkan 1.200 petani, dan telah memiliki 800 lahan, 800 hektar lahan, dan menghasilkan 300 ton hasil panen. Nah, ini luar biasa. Ini contoh dari penerapan model menemukan ide bisnis tadi. Contoh yang lain adalah, ini kayak misalnya Drew Houston. Drew Houston ini ceritanya adalah dia mengalami permasalahan pribadi, yaitu dia lupa bahwa flash drive-nya, tempat menyimpan datanya, ya. Dan kemudian kecenderungan untuk lupa membawa flash drive itu mungkin akan dialami oleh orang lain juga. Maka kemudian dia mencarikan sebuah solusi, yaitu cloud storage. Dan kemudian IT solution yang dia keluarkan adalah Dropbox. Dia menciptakan Dropbox. Nah, di mana setiap orang memerlukan memori eksternalnya untuk dia simpan dan kemungkinan lupa, dan solusinya adalah disimpanlah data-data itu di cloud dengan memunculkan atau membuat sebuah entitas yang bernama Dropbox. Nah, itu kira-kira banyak lagi yang lain, seperti misalnya Nadiem Makarim dengan Gojeknya. Itu masalah kesehari-harian, dia traffic jam, macet di mana-mana, dan orang lain pasti mengalami itu. Maka dia menciptakan bagaimana orang memiliki kendaraan, bisa menyewakan kendaraannya, tapi kemudian dibuatkan aplikasinya. Termasuk juga Halodoc, itu aplikasi yang menghubungkan antara dokter dengan pasien. Semuanya berangkat dari masalah diri sendiri, yang kemudian diyakini menjadi masalah orang lain juga, dan kemudian ditemukan solusinya apa, dan dijadikan teknologi solusinya seperti apa. Nah, pada tahap ini, adik-adik saya harap mulai berpikir kira-kira apa masalah yang dihadapi sehari-hari, yang mungkin orang lain juga mengalaminya, dan pikirkan solusinya, dan kira-kira apa yang menjadi IT solution-nya. Nah, kalau sudah begini, sudah enak. Kita ngomong sekarang bagaimana cara mewujudkan impian. Saya akan bagi dengan adik-adik di sini beberapa pelajaran, ya. Yang pertama yang saya mau bagi adalah tentang kita harus memiliki konsep diri positif agar kita bisa mewujudkan impian kita menjadi kenyataan. Ini jawaban dari sebuah pertanyaan, who am I? Siapa saya? Ya. Jadi, yang pertama ada namanya self-image atau citra diri. Perhatikan, citra diri ini adalah bagaimana pandangan orang terhadap adik-adik? Bagaimana pandangan orang lain, orang sekitar terhadap adik-adik? Kalau seandainya adik-adik berperilaku kesehari-hariannya secara positif, maka pandangan orang kepada adik-adik pasti positif. Apa yang adik-adik lakukan dalam kesehari-harian, itu menjadi citra diri adik-adik. Nah, dalam rangka menjadi pewirausaha, citra diri apa yang adik-adik perlu tanamkan? Perlu munculkan. Ya, yang pertama adalah citra diri bagaimana adik demikian mudah dalam membangun jaringan. Karena jaringan ini akan penting nantinya ketika adik-adik mau berwirausaha. Bagaimana citra diri adik-adik menjadi pribadi yang terpercaya? Karena kepercayaan itu adalah sangat penting dalam bisnis. Bagaimana adik-adik bisa menampilkan citra diri bahwa adik-adik kompeten, mampu. Nah,
Maka adik-adik perlu menanamkan tentang konsep can-do spirit dalam diri adik-adik, sehingga adik-adik memiliki citra diri yang tepat untuk seorang businessman atau seorang technopreneur. Yang berikutnya adalah diri ideal atau ideal self. Adik-adik perlu memiliki kira-kira, kalau untuk menjadi pengusaha, mungkin ada tantenya, omnya, atau bapaknya, atau teman bapaknya, siapapun yang sudah mencapai seperti yang adik-adik dambakan, ya, seperti yang adik-adik citakan menjadi seorang pengusaha seperti apa, nah, itu belajar dari dia, dekati, sering berkomunikasi, sering bertanya, jadikan teman, dan kalau bisa berusaha untuk dekat dengan dia. Nah, itu menjadi diri ideal adik-adik. Ketika adik-adik memiliki diri ideal, adik-adik punya contoh, punya suri tauladan, punya model untuk ditiru. Ya, konsepnya konsep ATM aja, cara berpikir dia ditiru, cara berperilaku dia ditiru, cara dia memperlakukan orang lain ditiru, dan yang paling penting adalah apa yang ada di kepalanya itu yang kita tiru. Karena apa yang dia tanam di kepalanya, itu pula yang dia lakukan, itulah ingredients atau syarat atau cara dia untuk sukses. Nah, selanjutnya adalah tentang self-esteem. Apa itu self-esteem? Harga diri, adik-adik. Adik-adik jangan rendah diri. Apapun kekurangan adik-adik, itu tidak sama sekali akan menghambat kita untuk menjadi wirausaha. Nah, rasa-rasa inferior, rasa-rasa orang tidak dihargai, itu dibuang jauh-jauh. Perlu adik-adik ingat bahwa setiap orang itu punya keunikan-keunikan. Di balik kelemahan adik-adik pasti ada keunikan-keunikan. Dan berfokuslah kepada keunikan tersebut, sehingga apapun yang adik-adik lakukan itu menjadi pede, menjadi yakin. Nah, keyakinan itu yang akan membawa kita kepada kesuksesan. Apa yang kita rencanakan, itu yang akan kita dapatkan. Nah, mudah-mudahan dengan tiga hal ini, self-image atau citra diri, diri ideal atau siapa role model kita, dan self-esteem, penghargaan terhadap diri kita, itulah jawaban dari who am I. Siapa saya? Saya adalah seorang yang memiliki citra baik di mata orang sekeliling saya, dan saya memiliki citra baik untuk menjadi technopreneur, untuk menjadi entrepreneur. Dan siapa saya? Saya memiliki cita-cita ingin menjadi pengusaha, dan saya memiliki role model. Dan kemudian self-esteem, siapa saya? Saya adalah pribadi yang menghargai dirinya dan menghargai semua, mensyukuri semua apa yang diterima. Nah, kalau itu adalah sebuah kelemahan, saya akui itu sebuah kelemahan, tapi saya tidak akan berfokus kepada sana, saya akan berfokus pada kekuatan saya untuk memajukan diri saya menjadi lebih baik dan lebih baik. Yang berikutnya, pelajaran kita yang kedua, bagaimana cara mewujudkan impian, kita perlu menuliskan impian-impian kita. Kapan perlu kita akan susun sebuah peta jalan hidup kita? Misalnya saja 5 tahun lagi kita mau punya apa, mau dapatin apa, mau jadi seperti apa. 10 tahun lagi mau jadi seperti apa, mau punya apa. 15 tahun lagi pun juga demikian. Sampai nanti 25 tahunnya akan datang, kita mau dapatin apa, kita mau punya apa. Kita tuliskan itu dalam bentuk My Master Dream List. Karena sesungguhnya apa yang kita tuliskan itu 90% itu akan terkabul. 10%-nya itu ridho Allah. Nah, kita jemput dengan doa. Tapi doa yang aktif adalah ketika kita membuat dream list kita. Dan dream list kita itu mencantumkan perjalanan hidup kita 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, sampai 25 tahun yang akan datang, yang akan membawa kita menjadi pengusaha. Pengusaha yang seperti apa? Nah, itu kita masukkan ke dalam dream list kita. Nah, yang ketiga adalah tekniknya. Indra, agak dipercepat, Indra. Ya, oke. Ini sudah mau selesai. Visualize your dream. Yeah. Dan itu cara untuk mewujudkan impian kita. Jadi, ada namanya law of attraction. Law of attraction itu adalah konsepnya
hukum ketertarikan. Kalau seandainya kita berpikir terhadap suatu hal secara dalam, maka itu kita akan menariknya dalam kehidupan kita. Bisa jadi itu menarik kehidupan, bisa menarik suatu benda, orang, dan bahkan kejadian. Nah, apapun yang kita pikirkan itu akan bisa kita wujudkan, kita tarik menjadi kenyataan dalam hukum law of attraction. Silakan nanti dikaji lagi secara lebih jauh. Intinya adalah what you think, we create, what we feel, we attract, and what we imagine, we become. What you think is what you get. Nah, yang terakhir adalah gunakan positive self-talk, ya, bahwa kita perlu untuk menyampaikan dalam hati, ya, omongan-omongan positif untuk memprogram diri kita agar kita bisa mewujudkan impian-impian kita. Otak kita bisa program dengan cara kita memainkan self-talk yang positif. Kita ngomong dalam hati secara positif, berlaku hukum 7. Ngomong 7 kali terprogram otak kita bikin semacam autopilot dan kita akan bergerak ke arah sana. Jadi kita ucapkan seperti halnya Muhammad Ali ketika dia bertarung, seorang petinju legendaris Muhammad Ali, dia sering bilang, I'm the best, I'm the strongest, I'm the greatest. Nah, itu adalah bentuk-bentuk self-talk positif yang mendukung dia untuk bisa menang. Adik-adik juga begitu, ketika menghadapi masalah-masalah dalam menjalankan bisnis atau dalam berusaha, itu mainkan self-talk yang positif, sehingga semua hambatan itu bisa hilang. Nah, sebenarnya saya mau cerita soal cerita induk ayam dan elang. Saya minta waktu sebentar saja. Saya yakin nanti Agil juga ikhlas memberikan waktunya kepada saya. Jadi, adik-adik mahasiswa, di zaman dahulu kala, ada seekor induk ayam. Induk ayam itu sering bermain-main di hutan. Ketika bermain-main di hutan, dia bertemu dengan seekor telur. Dan kemudian rasa keibuannya membuat dia mengerami telur itu. Ternyata telur itu adalah telur elang, dan yang keluar dari telur itu bukanlah seperti ayam-ayam biasa. Tapi karena dia sudah mengerami, dia kemudian mendidik atau mengasuh telur anak. Ternyata itu telurnya adalah telur anak elang. Dan dia mengasuh seperti halnya dia mengasuh anak-anaknya, yaitu anak-anak ayamnya, cara mengais untuk mencari makan, berkotek untuk berkomunikasi, dan sampai juga berjalan. Nah, pada suatu waktu elang yang dia asuh oleh ibu ayam ini sudah tumbuh menjadi remaja, sayapnya sudah menjadi kuat, cakarnya menjadi kuat. Tapi suatu waktu dia melihat di jagat angkasa ada elang dewasa yang lagi terbang. Dan ketika elang-elang itu terbang di atas mereka, para ayam bersembunyi, termasuk dia juga bersembunyi, mencari tempat persembunyian. Dan kemudian setelah elang itu pergi, maka si elang muda ini bertanya sama ibu ayamnya. Dia bertanya, ibu, apa itu tadi makhluk yang terbang sedemikian perkasanya? Ibunya bilang, itu adalah sang penguasa jagat angkasa. Sang penguasa jagat angkasa yang hebat dan kuat. Kemudian anak elang bertanya lagi ke ibunya, dia bilang, ibu, bisakah saya seperti dia, seperti sang penjaga jagat angkasa itu? Tidak, anakku, kata si ibu ayamnya, kita bangsa ayam tidak akan pernah seperti makhluk itu yang bernama elang itu. Ya, kita hanya seperti kita ini, ya, kita mengkais mencari makan, kita berkotek untuk berkomunikasi, dan kita hanya bisa sampai di tanah berjalan-jalan, berkeliling-keliling lapangan. Dan semenjak itu, si anak elang hidup sampai dia mengakhiri hidupnya sebagai layaknya seekor ayam. Dia berkotek, dia berjalan, dan dia mengkais mencari makan. Jadi, the moral of the story, intinya dari cerita ini adalah, apa yang ditanam dalam kepala kita, itu adalah yang menentukan apakah kita bisa menjadi hebat atau tidak hebat. Jadi, tanamlah hal-hal yang positif dalam kepala kita,
tentang can do spirit, spirit untuk bisa melakukan sesuatu. Dan tanamlah hal-hal yang sifatnya mendukung kita untuk maju. Karena menurut Deepak Chopra, seorang self-healing atau seorang meditation specialist, dia bilang satu hari makhluk manusia itu ada 55.000 sampai 60.000 setiap harinya dia ngomong dalam hatinya, melakukan self-talk, tapi ngomongnya adalah melemahkan dirinya. Saya tidak bisa, saya tidak berdaya, dan itu semua hanya akan menghambat dia untuk mencapai tujuan-tujuan hebatnya. Tapi mulai dari sekarang, makanya kita harus berhati-hati dalam ngomong dalam hati, dalam menaruh afirmasi-afirmasi atau program-program dalam kepala kita. Karena apa yang kita tanam dalam kepala kita, itulah yang kita akan lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Demikian Pak Didi, terima kasih Pak Moderator, terima kasih adik-adik mahasiswa, sampai berjumpa di puncak keberhasilan. Demikian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Didi. Satu, terima kasih Pak Indra, luar biasa untuk pemaparannya dari 4 topik yang disampaikan tentang pentingnya berwirausaha. Tadi disampaikan juga tentang cash flow kuadran dan bisnis ideal, dan yang terakhir adalah how to achieve. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada para peserta jika ada pertanyaan. Mungkin saya lihat dulu di Zoom. Pak Indra, ada pertanyaan dari Zoom nih, dari Anggi Tri Wibowo dari Bina Insani University. Pak, saya mau bertanya apakah saya mampu mengikuti mata kuliah MI sedangkan background saya di SMK jurusan otomotif dan tidak begitu paham tentang MI. Mohon pencerahannya bidang saya biar semangat, Pak. Terima kasih. Wah, ini tentang prodi, Pak Indra. Mungkin bisa memberikan pencerahan, Pak Indra. Silakan, nggak apa-apa. Ya, insya Allah yang penting pasang niat dulu. Pasang niat dulu. Niat itu paling utama. Dan niat itu nanti akan memberikan kita, insya Allah, jalan-jalan kemudahan. Jalan-jalan kemudahan. Dengan kita pasang niat, insya Allah kita akan diberi kemudahan, otak kita akan diberi kecerdasan, dan akan ada jalan-jalannya. Misalnya kita akan bertemu dengan dosen-dosen yang siap membimbing kita, apalagi di Bina Insani. Insya Allah ini teman-teman dosen Bina Insani siap membimbing adik-adik. Kalau tidak ada, kalau ada apa yang tidak bisa, yang tidak dimengerti, silahkan hubungin teman-teman dosen atau senior-seniornya untuk berdiskusi. Yang penting itu adalah bagaimana kita bisa membuka diri dari apa yang tidak kita tahu kepada orang lain, dan kemudian mau bertanya dan mau menerima. Kosongkan gelas kita. Jadi kalau kita gelas kita kosongkan, air dituangkan menjadi penuh. Tapi kalau seandainya gelas kita isi penuh, air yang kita dituangkan ke dalam gelas itu akan melumpah-lumpah terus, melimpah-limpah terus. Jadi menurut saya, sikap ingin tahu yang besar, yang dibalut dengan usaha yang persisten, ya, untuk merubah diri, itu akan bisa mengantarkan kita kepada tujuan akhir. Jadi Ade ini dari tujuan yang dari kondisi sekarang, dalam kondisi nol dalam bidang manajemen informatika, niatkan untuk bisa mempelajarinya, pasti akan dibantu oleh banyak orang, karena itulah gunanya kita kuliah, gitu, dan kemudian akan bisa membawa kita kepada kondisi yang diinginkan. Tetapi ingat, memang dalam perjalanannya itu tidak mudah, tidak seperti membalik telapak tangan, makanya butuh kesabaran, butuh kegigihan, kesabaran, kegigihan, kesabaran, kegigihan. Hanya itulah yang bisa membawa kita untuk mencapai sebuah kompetensi, sebuah keberhasilan. Tetapi kita bisa lakukan secara bertahap. Jadi insya Allah saya doakan agar dirimu
bisa mempelajari mata kuliah-mata kuliah kompetensi-kompetensi yang ada di manajemen informatika dengan kebersamaan kita di sini, dengan para dosen, dengan para senior, dengan teman-teman sekelas dan sejurusan. Demikian Pak Didik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Indra. Kemudian ada pertanyaan lagi nih di kolom chat di Zoom dari Agung Wicaksono dari Unsika. Saya ingin bertanya Pak, pendapat Bapak tentang bekerja terlebih dahulu untuk mencari modal, uang, serta pengalaman sebelum memulai usaha. Terima kasih. Ya, saya kira demikian. Tadi kalau konsepnya cash flow kuadran, kita malah belajar dulu soal bisnis itu. Agar apa? Agar jangan sampai kita masuk ke wilayah yang kita tidak suka dan kita tidak tahu. Itu namanya kita bunuh diri. Jadi yang pertama sekali, kita harus paham dulu apa yang kita mau lakukan. Makanya kita bekerja dulu sambil ngumpulin modal, kemudian kita belajar juga. Karena pengalaman kita kerja itu, pengetahuan yang kita miliki terhadap bisnis proses itu merupakan sebuah modal juga. Tidak hanya uang. Nah, setelah kita genap, cukup, sempurna, yakinkan diri, kemudian kita berpindah kuadran untuk self-employed. Kita bekerja untuk diri kita sendiri dengan modal, pengetahuan, keterampilan yang kita pelajari sebelumnya, dengan tabungan yang kita punya. Dan kemudian kita beranjak nantinya setelah kita sukses di self-employed, kita pindah jadi business owner, dan pada akhirnya kita investor. Artinya adalah memang kita perlu modal, tapi modal itu bukan satu-satunya. Ya, modal tanpa keterampilan, modal uang tanpa keterampilan itu juga akan membuat kita kurang mantap dalam menjalani bisnis. Demikian Pak Didi, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Indra. Karena keterbatasan waktu, saya bacakan untuk satu pertanyaan lagi Pak Indra dari Kelvin Yudhatama, Universitas Bina Insani. Ya. Pak, artinya technopreneurship ini memang ditujukan untuk mulai masuknya Indonesia di industri 4.0 ya Pak? Dan istilah-istilah datacon dan unicorn itu apa yang ada dalam industri 4.0 itu Pak? Silakan. Ya, intinya kalau 4.0 pasti dia ngomong soal technopreneurship kebanyakan. Karena mereka menggunakan campur tangan teknologi dalam berbisnis, itu murni technopreneur. Jadi startup, unicorn itu adalah technopreneurship. Kenapa? Karena sebagian besar dari kegiatan bisnisnya itu dilakukan melalui campur tangan teknologi. Nah, itulah yang kita mau dorong mahasiswa kita agar muncul startup-startup sehingga nantinya muncul unicorn-unicorn dari mahasiswa-mahasiswa ini. Dan itu bisa dirintis semenjak ketika kita jadi mahasiswa seperti apa yang dilakukan oleh Mas Agil. Nanti kita cerita tentang itu dari Mas Agil. Akan banyak sekali materi yang bisa disampaikan dan inspirasi bagi kita semua. Terima kasih. Monggo Pak Didik. Pak Didi, dibuka dulu mute-nya. Baik, terima kasih Pak Indra. Untuk selanjutnya, karena keterbatasan waktu, langsung aja untuk bicara yang kedua, Saudara Nita Ramadhani yang merupakan mahasiswa Prodi Manajemen Administrasi Fakultas Bisnis Universitas Bina Insani. Beliau merupakan owner dari Naura Bautik, kemudian owner Tufah Hijab, dan owner Dapur Nita di lokasinya semuanya di Bekasi. Prestasinya adalah pernah menjadi juara satu tari Sejarbotape, juara tiga senam sehat kecamatan, juara satu desain logo se-Mustika Jaya, juara satu desain logo Sejarbotape, juara satu kepemimpinan se-Jawa Barat, juara tiga LKBPT 10 Jawa, dan masih banyak lagi prestasi yang lainnya. Untuk itu, mempersingkat waktu, kami persilahkan Saudari Nita Ramadhani untuk memaparkan presentasinya. Silakan, Saudara Nita. Baik, Pak Didi, terima kasih atas waktunya.
Pak Didi bisa bantu share screen? Sudah, silakan Mbak Nita. Ya. Di preview, ya. Ya, oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kuliah umum hari ini, kita akan membahas tentang technopreneur development. Izinkan saya untuk menjelaskan beberapa teknologi yang saya pakai dalam butik saya. Berikut biodata singkat tentang saya yang sudah dijelaskan oleh moderator. Baik, langsung saja. What do you think about business? Apa yang kalian pikirkan ketika kalian mendengar kata bisnis? Pastinya kalian akan mencari definisinya, jenisnya, apa tujuannya, dan apa itu bisnis. Sebelum kalian memulai bisnis, kalian harus mempelajari semua ini dengan cara apa? Bisa dengan cara searching Google, atau bisa juga dengan cara kalian kuliah atau sekolah. Sebelum kalian memulai bisnis juga, kalian harus menentukan apa itu business plan atau perencanaan. Seperti marketnya kalian seperti apa, manajemennya, SWOT, training, dan kepemimpinan kalian seperti apa. Dalam kuliah saya di Universitas Bina Insani, saya diajarkan untuk tentang SWOT, dan tentang manajemen, dan tentang market. Di mana semua itu, dosen saya mengajarkan sangat baik kepada saya bagaimana mengelola suatu usaha itu, agar usaha itu dapat terus berjalan dengan lancar. Kemudian, bagaimana cara mengelola usaha itu ketika kita sudah menjalankannya? Dengan cara perputaran. Apa yang dimaksud dengan perputaran? Jadi, setengah omset kita, atau laba kotora kita, harus kita putar. Ketika kita mendapatkan uang yang banyak, anggaplah contoh kita mendapatkan uang 100 juta. Dan uang itu jangan sampai kita pakai atau kita habiskan untuk hedon-hedon. Tetapi, bisa kita pakai untuk modal kita lagi, untuk membeli produk lagi. Sebisa mungkin kita mengelola keuangan itu, agar uang itu tidak habis di detik itu juga. Lanjut. Bagaimana cara pemasarannya? Apakah kita hanya online store atau offline store atau di mix? Yang lebih bagus itu kita di mix agar online-nya kita jalan dan offline-nya juga kita jalan. Bagaimana cara offline store? Nah, ini contoh offline store di mana berdirinya suatu toko atau booth, atau tempat yang bisa dirasakan dan bisa dilihat. Terus, apa aja sih yang harus kita perhatikan ketika kita membuat suatu offline store? Yang pertama, perhatikan interior. Lalu, buat customer nyaman. Berikan fasilitas yang terbaik, jaga kebersihan, buat agar usaha menjadi pusat perhatian, buat orang lain penasaran. Berikan diskon, buat harga yang menarik untuk dituju. Mungkin di sini buat harga yang menarik untuk dituju masih bingung. Kayak contohnya, ketika orang lain menjual 15.000, kita juga menjual harga yang sama, tetapi kita agak memainkan harga dengan cara kita jual 14.999. Angka 14 yang kita besarkan, angka 999 yang kita kecilkan. Perlu diperhatikan, angka 14 itu yang dibesarkan, dan kalau bisa kita merahin, biar apa? Karena orang akan tertuju dengan harga yang walaupun 1 perak atau 1.000 lebih murah. Maka dari itu, kita harus pintar-pintar memainkan harga agar orang lain itu dapat tertarik. Penuhi kebutuhan pasar. Menjual sesuai target pasar. Nah, inilah hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita membuat suatu offline store. Lalu bagaimana cara pemasaran melalui online store? Sekarang kita sudah canggih banget
teknologi kita sudah maju banget dan banyak sosmed-sosmed yang sudah beredar saat ini. Ada Instagram, Facebook, Shopee, Bukalapak, Blibli, dan segala macam sosmed lainnya. Yang pertama, cara pemasaran online store yang saya pakai adalah dengan cara Shopee, Facebook, dan Instagram. Kenapa kita pakai Shopee? Karena orang lain cenderung tertarik membeli barang yang ada free ongkir. Nah, biasanya untuk kalangan remaja, terutama wanita, mereka akan mengincar yang free ongkir. Walaupun ongkirnya itu hanya 5.000, tetapi selagi ada yang gratis, itu kenapa tidak? Seperti itu. Facebook. Kenapa kita masih menggunakan Facebook? Karena banyak orang yang memiliki Facebook tapi tidak memiliki Instagram. Banyak orang juga yang tidak memiliki Shopee atau tidak mengerti bagaimana cara membeli lewat Shopee. Maka dari itu kita pakai juga Facebook karena tidak semua orang memiliki online shop atau aplikasi-aplikasi yang kita gunakan untuk pemasaran. Nah, itu juga untuk memenuhi suatu kebutuhan customer agar mereka dapat melihat apa saja produk kita, apa saja diskon yang kita berikan, dan apa saja sih yang terbaru dan akan launching dari store kita. Apa manfaat teknologi bagi perkembangan bisnis? Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh guru kita bersama yaitu Pak Indra, teknologi memiliki banyak sekali manfaatnya untuk perkembangan bisnis. Salah satunya adalah komunikasi yang cepat. Kenapa dikatakan cepat? Karena ketika kalian men-share satu broadcast di WhatsApp, pasti akan langsung tersampaikan oleh seluruh anggota WhatsApp. Jadi kalian tidak perlu berbicara secara face-to-face kepada orang itu. Melainkan cukup sekali enter, semua orang pasti akan bisa melihatnya. Yang kedua, teknologi sebagai media promosi. Kembali ke yang tadi, promosi dapat dilakukan melalui Instagram, Facebook, Shopee, dan yang lainnya. Disinilah yang dikatakan teknologi sebagai media promosi. Atau juga ketika kita membuka suatu web, pasti kalian akan melihat suatu iklan-iklan yang akan bermunculan. Misalkan, kalian membuka web bagaimana cara menggemukkan badan atau bagaimana cara menguruskan badan. Pasti di situ iklan yang muncul itu ada iklan dijual teh herbal untuk mengecilkan badan atau dijual teh herbal untuk menggemukkan badan. Pasti seperti itu. Karena teknologi saling keterikatan antara satu sama lainnya. Yang ketiga, kecepatan bertransaksi. Di sini mungkin ada yang memiliki Dana, GoPay, atau ShopeePay, atau aplikasi-aplikasi lainnya, seperti transfer, SMS banking, dan yang lainnya. Kenapa disebut bertransaksinya itu cepat ketika kita menggunakan teknologi? Karena ketika kita menggunakan teknologi itu, kita cukup pay atau kita cukup oke, itu duit kita akan langsung tertransfer kepada si penjual. Tidak perlu repot-repot kita datang ke store. Apalagi ketika kita berjualan di Bekasi, terus ternyata kita dapat customer itu yang dari Merauke. Kan tidak mungkin dia bayar ke Bekasi hanya untuk membayar barang gitu. Dia pergi ke Bekasi. Pastinya itu akan memakan waktu yang lama dan akan memakan biaya yang lebih besar. Tetapi dengan hebatnya teknologi, kita cukup berdiam diri di rumah menggunakan telepon atau bisa menggunakan laptop dan aplikasi dan menggunakan teknologi lainnya, kita dapat dengan cepat membayar. Bisa juga pembayaran kita dapat kita lakukan menggunakan Dana atau sejenis aplikasi lainnya yang langsung di-scan. Biasanya seperti di KFC atau di McDonald's yang menggunakan cashback dan menggunakan Dana, kebanyakan kaum pemuda atau umuran-umuran milenial itu memanfaatkan aplikasi Dana untuk mendapatkan cashback. Nah, pasti kalian pernah kan merasakan, oh kak, ada dananya, ada kak, berapa kak cashbacknya? 25% kak, maksimal 20.000, Dana aja kak, pasti langsung pilih kayak gitu. Jadi, uang cash kalian aman, dan di Dana juga kalian dapat cashback atau dapat keuntungan lagi, seperti itu. Jangkauan pasar yang luas. Seperti Instagram dan Facebook, itu isinya itu orang-orang dari Sabang sampai Merauke, bahkan seluruh dunia ini. Kok bisa? Ya bisa, karena aplikasi itu sudah tersebar di seluruh dunia. Makanya, tidak jarang kan, kita post suatu foto di Instagram, dan itu ada yang like orang luar negeri.
Karena apa? Karena teknologi itu sudah menyebar di seluruh dunia. Atau bisa juga ada orang-orang jahil yang ingin followersnya naik dan mereka mengkick orang luar negeri untuk menjadi followers dia. Seperti itu. Itulah yang disebut jangkauan pasar yang luas. Lalu, apa sih contoh kecepatan bertransaksi? Zaman sekarang, struk itu tidak mesti melalui sebuah kertas lagi. Tidak. Tapi, struk itu bisa langsung kita dapatkan, bisa melalui telepon, atau juga bisa melalui Gmail. Nah, yang paling terbaru ini adalah pengiriman struk melalui Gmail. Di mana ketika kita membeli suatu barang, kita nggak usah tuh yang namanya nungguin struk, terus kita ngecek struk itu menggunakan kertas. Nah, itu menjadi tidak go green gitu. Dan ini cara yang lebih go green. Dengan cara kita memberikan email kepada store yang kita beli, nanti otomatis struk itu akan sampai ke kita. Pada gambar pertama, dapat kita lihat. Ini adalah contoh struk yang diberikan oleh toko kepada customer. Di sini ada how was your experience? Nah, kalian itu apakah puas atau tidak dengan pelayanan toko yang diberikan? Ini contohnya. Mulai dari harganya ada, ini email kita juga ada, kita jamnya dan tanggalnya ada juga dalam struk itu, kita pembeliannya via apa, via online juga bisa, atau di sini bisa diganti dengan store, atau juga bisa diganti dengan pembayaran yang via ATM BCA, BNI, dan yang lainnya. Terus, di bawahnya juga, nah, saya pada store saya ini memakai kode untuk setiap pakaian. Mungkin teman-teman bisa memakai nama seperti pisang goreng, atau air putih, atau apapun itu. Pada ini, mulai dari harga dan ekspedisi yang dipakai itu, kita sudah bisa ditaruh di sini. Dan semuanya dapat di total. Lalu, apa fungsinya Maps di sini? Fungsinya Maps di sini, agar orang lain itu dapat bisa ke store kita langsung gitu. Kalau dia mau ke store kita, dia nggak usah repot-repot searching dulu, atau segala macam, atau tanya kanan, tanya kiri, tidak usah. Tapi cukup dia klik, otomatis nanti Google Maps akan mengarahkan dia kemana yang tempat yang harus dia tuju. Dan yang ketiga ini, ada alamat kita, peserta nomor kita, beserta catatan yang kita berikan. Jadi, struk via Gmail ini sama persis seperti struk yang tercetak via kertas. Mulai dari harganya, logonya, maps-nya, mungkin kalau di kertas tidak ada maps ya. Terus, dan ada notes, barang yang sudah beli tidak dapat ditukar atau dikembalikan. Dan ini tidak hilang, tetap tercantum di dalam sebuah struk itu. Inilah hebatnya teknologi di zaman sekarang. Lalu, teknologi itu tidak hanya berfungsi untuk pemasaran atau berfungsi untuk penyetakan struk, tapi teknologi juga berfungsi untuk keuangan. Kok bisa? Ya bisa, karena sekarang udah kita memasuki zaman-zaman yang begitu canggih gitu. Ini contoh teknologi keuangan yang saya pakai. Di sini saya memakai teknologi Moka POS. Ada Pawon, ada Seli, ada Kas, dan banyak aplikasi-aplikasi teknologi keuangan yang lainnya. Dan itu tergantung teman-teman memilihnya, ingin memilih apa. Dan itu semua tergantung kebutuhan teman-teman. Saya akan menjelaskan sedikit di sini tentang dashboard. Di mana pada aplikasi ini, kita bisa menaruh nama butik kita, atau nama store kita, atau nama tempat usaha kita. Di sini saya memakai nama usaha Nora Butik, dan di sini ada logonya. Nah, ini apa? Dan ini itu adalah penjualan kita. Jadi ini itu keuangan yang seperti akuntansi gitu. Bukan seperti, memang akuntansi. Jadi kita nggak usah repot-repot nih. Kita closing, kita harus pembukuan, kita harus apapun itu. Tapi semuanya bisa kita lihat langsung dalam satu aplikasi. Mulai dari penjualan kita hari ini berapa, omset kita berapa, keuntungan kita berapa, seperti itu. Seperti satu hari ini ada 97 transaksi. Omset saya 23 juta sekian, dan keuntungan saya 5 juta sekian.
Nah, seperti itu. Jadi kita mudah, sungguh sangat mudah untuk memahami, oh, segini loh omset saya. Oh, keuntungan saya segini. Oh, laba bersih saya segini. Oh, laba kotor saya segini. Dan hari ini ada transaksi segini. Seperti itu. Next, yang samping. Kalau ada pembukuan seperti ini, pasti kita ada penginputan data. Nah, di sini saya menginput barang saya menggunakan kode seperti 0625, 0624, 0611, dan seterusnya. Begitu juga dengan ongkir. Ada JNE, Wahana, JNT, POS, dan lainnya itu harus kita input dalam satu aplikasi ini. Dan awal-awal kita menginput, pertama kita input nama barangnya atau itemnya. Kedua, stoknya berapa. Ketiga, itu harga jual kita berapa. Dan keempat, itu COGS kita berapa atau harga beli kita berapa. Nah, dari situ dia bisa menentukan berapa keuntungan kita agar bisa dibentukkan menjadi seperti ini. Seperti itu. Item sold. Di sini sudah tertera, oh, untuk yang kode 0625 udah terjual sebanyak 17 piece dengan gross sales 2 juta sekian, net sales-nya itu 2 juta sekian, dan gross profit-nya itu 415 ribu. Sungguh sangat mudah kan kalau menurut saya. Kalian nggak usah repot-repot menulis, baju ini terjual satu, ditulis semuanya. Barang ini terjual satu, ditulis semuanya. Jadi kalian nggak usah repot-repot kayak gitu. Apalagi manusia itu banyak lalainya. Kenapa dikatakan seperti itu? Yang beli rame, sehingga kalian lupa menulis nih, apa aja yang sudah terjual, dan apa aja tadi yang topping yang dipakai, misalkan dalam makanan. Dan apa aja ekspedisi yang dipakai, itu pasti akan lupa ketika orderan kalian sedang banyak. Next. Nah, terus ini apa? Nah, pasti kan tanda tanya dalam mindset kalian. Apa itu? Kenapa banyak sekali? Ini itu adalah apa ya? Seperti presentasi kita, presentasi penjualan kita setiap bulannya. Yang pertama itu ada jaket, ada gamis, ada jam tangan, dan seterusnya item-item baju yang saya namai sesuai kategorinya. Bulan Januari, saya mendapatkan keuntungan dari penjualan baju yang ini, itu hampir 100%. Lalu, bulan Februari, ternyata saya mengalami penurunan untuk model baju ini. Begitu juga bulan Maret dan bulan seterusnya. Dari sini kita belajar, oh, apa yang salah dari penjualan kita? Apa yang salah dari produk kita? Seperti itu. Jadi dari sini juga kita bisa mengetahui bulan ini baju apa yang laris terjual, model apa yang laris terjual, dan bulan berikutnya berarti kita ambil pelajaran dari bulan sebelumnya. Kalau misalkan bulan Februari kita mengalami penurunan, sedangkan bulan Januari kita mengalami peningkatan, berarti orang-orang lain cenderung menyukai baju yang kita keluarkan pada bulan Januari. Contohnya kita pada bulan Januari mengeluarkan baju dengan bahan katun silky atau katun rayon dengan model tunik atau dengan model long dress seperti itu. Jadi kita bisa mempelajari kenapa konsep kita menurun atau kenapa penjualan kita menurun. Mungkin orang lain tidak begitu menyukai model ini. Mungkin juga orang lain tidak begitu menyukai bahan yang seperti ini. Gitu. Jadi kita bisa belajar dari aplikasi ini dan juga bisa menentukan untuk ke depannya produk apa yang akan kita buat, apa yang akan kita ubah, seperti itu. Next, di samping kanan kalian, teman-teman, ada name, customer service, this month, this years. Nah, itu semua. Yang pertama ada name. Di mana name ini semua nama-nama customer kami. Jadi untuk membedakan mana yang member dan mana yang reseller, kami menginput semua data di sini. Mulai dari mereka membentuk... Sudah dipercepat, Mbak Nita. Oh iya, Pak. Mulai dari mereka, daftar member atau reseller itu pada tanggal berapa, dan pembelian mereka pada bulan itu berapa, dan pembelian mereka pada tahun itu berapa. Semua ini untuk mempermudah kita, pertama, ketika kita membuat giveaway, kita bisa tahu siapa yang pembeliannya terbanyak, seperti itu, atau enggak, kita bisa tahu mana yang memang kartu kartunya itu sudah hangus dan sudah tidak berlaku. Dalam berbisnis, kita juga harus
mempunyai motivasi dalam diri kita sendiri. Kita tidak mungkin asal berbisnis dan asal mencoba. Yang pertama itu adalah kerja keras. Setiap orang itu dituntut wajib untuk kerja keras, baik dia berbisnis ataupun bekerja. Yang kedua, kembangkan ide. Terus yang ketiga, fokus. Yang keempat, optimis. Yang kelima, tekun dan berdoa. Dan yang keenam, profesional dan berpikir terbuka. Semua ini wajib kalian miliki ketika kalian ingin membangun suatu bisnis atau kalian ingin bergerak maju selangkah demi selangkah. Ada suatu ujangan dari saya. Sukses itu tidak memandang umur. Dan sukses itu karena kamu berani untuk memulai hal baru tanpa ragu. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Saudari Nita Ramadhani, walaupun baru mahasiswa, tapi sudah memiliki wirausaha. Hebat. Mana sudah bicara digital marketing, dan sudah bicara tentang proses pembayaran dan lain sebagainya. Selamat datang, Prof. Mbak Didi dan teman-teman semua. Luar biasa sekali tadi sempat mendengar saya. Mantap. Baik, terima kasih. Selamat datang, Prof. Terima kasih, Pak Didi. Terima kasih, Saudari Nita. Ini ada beberapa pertanyaan, Saudari Nita, dari Abdul Rahman dari Universitas Bina Insani. Apabila kita sudah memulai usaha di 2 bulan mendapatkan omset yang tinggi, sedangkan bulan-bulan selanjutnya terus menurun, bahkan bisa dibilang kita hanya bekerja namun tidak dapat omset yang menguntungkan. Apakah harus ganti usaha atau teruskan saja? Saya sudah berganti usaha lebih dari 5 kali karena hal ini. Jadi mohon arahannya, Mbak Nita, gimana solusinya untuk mengatasi hal seperti itu? Silakan. Baik, terima kasih Pak Didi. Menurut saya, kita itu perlu ganti-ganti usaha. Tapi sebisa mungkin kita itu menjalankan usaha tergantung sesuai dengan passion kita, sesuai dengan keinginan kita. Banyak orang zaman sekarang itu, niat temennya menjualan ini, dia ikut jualan ini. Lihat orang lain jualan itu, dia ikut jualan itu. Tapi kita jualan tergantung apa yang kita inginkan. Untuk siapa tadi Pak yang nanya? Saudara Fauzan. Oh ya, untuk Saudara Fauzan, tetap teruskan bisnis itu, hanya saja coba marketingnya yang diubah dan pemasarannya yang diubah. Kita tempo balik produk kita atau bisnis kita. Apa yang salah dari cara penjualan kita? Apa yang salah dari produk kita? Seperti itu. Kita ambil pelajaran dari yang kenapa hari ini omset saya terus menurun. Kenapa besok atau kemarin-kemarin omset saya terus menurun? Kenapa? Pasti kan itu dalam mindset kita timbul tanda tanya. Kenapa dong? Kita coba inovasi baru. Apakah produk kita mengeluarkan hal baru? Atau kalau misalkan kalau kita ada makanan jadi ada topping baru atau apa? Dan satu lagi, coba sesekali adakan diskon. Tapi diskon itu jangan sampai melebihi harga beli atau harga yang sudah ditetapkan untuk modal. Jangan sampai. Misalkan bisa buy 3 get 1, diskonnya seperti itu. Orang lain cenderung akan melihat diskon, oh iya, ini sedang diskon nih. Cobain yuk. Nah, ketika teman-teman semua membuat diskon, tambahkan inovasi baru. Apa itu inovasinya? Entah itu ditambahkan topping, entah itu kalian membuat produk yang lebih baru, entah itu kalian memberi penawaran coming soon, akan muncul produk seperti ini. Kayak gitu. Atau bisa juga teman-teman sekalian memberikan kupon seperti 10 kali beli gratis 1. Nah, pasti orang akan berlomba-lomba untuk ngumpulin kupon itu. Oh ya nih, udah 10 kali beli, tinggal ditukar. Nah, benefitnya buat kita apa? Orang lain banyak membeli ke kita. Walaupun ada 1 yang kita loss gitu, bukan loss ya sebenarnya, kayak 1 yang kita keluarkan, tetapi itu akan muncul rasa penasaran dari customer kita. Oh, di sana tuh. Karena ucapan orang itu dari mulut ke mulut itu cenderung lebih cepat daripada kita cara promosi hanya berjualan di pinggir jalan, lalu kita teriak-teriak. Contohnya, saya membeli suatu boba dan baru buka, dia memberikan diskon 50%.
Tetapi makin ke sini, dia mengalami penurunan omset. Lalu dia membuat suatu diskon. Pasti saya akan bilang ke teman-teman saya, oh di sana tuh lagi ada diskon, cobain deh. Kemarin saya beli enak banget rasanya. Nah, otomatis dari keenakan rasa itu, ketika kita sudah tidak membuka diskon, orang lain juga pasti akan terus membeli ke kita. Seperti itu. Lebih baik kita jangan juga menurunkan harga ya. Lebih baik kita menaruh harga sedikit lebih murah, tapi kita laku. Daripada kita menaruh harga sangat tinggi, tetapi kita terus mengalami penurunan omset. Seperti itu. Baik, terima kasih luar biasa Saudari Dita Ramadhani, walaupun baru menjadi mahasiswa, tapi luar biasa untuk jawabannya. Sebenarnya pertanyaannya banyak sekali, ada sekitar 15 ini, karena tetap keterbatasan waktu, kita ini hari Jumat, maka akan saya tambahkan satu pertanyaan dulu nanti, karena masih ada dua pembicara. Pertanyaan yang terakhir untuk Saudara Nita dari Muhammad Faharudin dari UIN Maliki Malang. Saya ingin bertanya, saat ini saya tengah merakit usaha baket, tapi saya bingung harus bagaimana untuk mengembangkan di tengah-tengah kesibukan saya menjadi mahasiswa. Silakan Saudara Nita untuk memberikan jawabannya. Usaha apa tadi, Pak? Baket, baket. Memang sulit ya ketika kita membuat atau kita menjadi pengusaha, tetapi kita juga kuliah. Itu yang paling sulit pertama itu adalah membagi waktu. Tapi kalau kita udah memotivasi dalam diri kita sendiri, bahwa kita bisa, dan saya yakin saya akan bisa, itu semua nggak ada yang nggak mungkin. Yang pertama kita lakukan adalah memanajemen waktu. Mana waktu kita untuk belajar kuliah, dan mana waktu kita untuk mengurusi bisnis. Seperti siangnya kita manfaatkan untuk kuliah, dan malamnya kita manfaatkan untuk mengembangkan bisnis kita. Seperti itu. Kan belum lagi banyak tugas kuliah. Memang, tugas itu kan untuk menjadi pelajaran kita sendiri. Dari tugas itu, biasanya ada keterikatan antara bisnis kita. Kayak gitu. Jadi, sambil kita mengerjakan tugas, sambil juga kita belajar, oh, dosen saya mengajarkan saya tentang bagaimana cara marketnya saya untuk berjualan. Coba saya terapkan. Seperti itu. Dari pelajaran yang sudah saya dapatkan di Universitas Bina Insani, dosen saya itu semuanya mengajarkan hal-hal yang baik untuk diri saya dan untuk store saya. Apalagi semua pelajaran yang kita pelajari, ketika kita pikirkan dan kita terus olah, itu sangat bermanfaat loh untuk usaha kita sendiri. Mulai dari kita pemasarannya, marketingnya seperti apa, terus cara kita memanage waktunya seperti apa. Nah, itu sangat bermanfaat untuk usaha kita sendiri. Ketika kita lagi bingung, aduh capek nih, saya usaha juga, kuliah juga. Nah, kita harus ada satu motivasi atau satu dorongan. Misalkan kalau dalam pribadi saya ya, saya bakalan terus usaha dan bakalan terus kuliah karena saya ingin menjadi sarjana muda, sekaligus saya pengen sukses sebelum waktunya. Nah, kok sukses sebelum waktunya? Iya, banyak orang lain berbicara, ya, saya akan sukses kok nanti di umur 40 tahun. Ya, saya akan sukses kok nanti di umur 120 tahun. Kayak gitu. Nah, saya mengubah dari mindset diri saya sendiri, bagaimana caranya saya bisa sebelum target yang saya tetapkan. Seperti itu. Jadi semua itu kembali kepada diri kita sendiri. Bagaimana cara kita mengelola waktu, dan bagaimana semangat kita untuk menjalankan usaha itu, sekaligus untuk belajar. Seperti itu. Baik, terima kasih luar biasa Saudari Nita. Untuk penanya yang selanjutnya, mohon maaf saya stop, nanti bisa tanya ke Mbak Nita langsung, bisa Google. Naura Butik nanti akan muncul dan kontaknya ada di sana ya Mbak Nita ya. Itu kontak admin tapi Pak. Oh ya boleh, nanti ke adminnya minta disambungkan ke Mbak Nita juga nggak masalah nanti. Ya, luar biasa, terima kasih Saudari Nita Ramadhani, walaupun masih sebagai mahasiswa, tapi luar biasa sudah memiliki usaha yang cukup baik. Prof. Eko, mohon maaf, masih ada satu lagi Prof. Eko, jadi mohon sabar menunggu Prof. Eko.
Baik, untuk ya, gak apa-apa, pembicara Pak. Yang ketiga. Nggak apa-apa, Pak Didi. Saya mau makan siapa? Buku. Siap. Baik, untuk pembicara yang ketiga, Saudara Agil Devrian Saputra, AMD, alumni dari Prodi Manajemen Informatika, Fakultas Informatika, Universitas Bina Insani. Beliau adalah sebagai owner CV Plankton Komputer yang berlokasi di Bekasi, yang bergerak dalam bidang IT konsultan, yang melayani seperti instalasi jaringan, wireless server, data center, VPN, dan CCTV. Jadi prestasinya beliau cukup luar biasa dari PT tersebut, telah mampu menjalin kerjasama baik perusahaan nasional maupun internasional seperti Panasonic, BNI, Dirjen Pajak, Bea Cukai, kemudian luar negeri adalah Hammerbeck di Jerman. Kemudian sertifikasi yang beliau dapatkan adalah Firewall Internasional dan Certified Network Security Professional. Untuk selanjutnya kami persilahkan Saudara Agil Devrian Saputra AMD untuk memaparkan, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapin silakan Mas Agil. Oh iya Pak. Sebelumnya saya ucapin terima kasih kepada teman-teman Panitia Bina Insani yang mengundang saya ke acara ini. Dan teman-teman Bapak Ibu Narasumber, sama selamat datang kepada teman-teman mahasiswa baru yang baru bergabung di Bina Insani. Oke Pak, boleh tolong di-share screen-nya Pak? Mas Marti, mohon di-share screen. Halo Mas Marti. Mas Marti, bisa dengar suara saya? Udah Pak, udah tampil share screen-nya. Ya udah, silakan Mas Agil. Oke, sebelumnya kenalan dulu ya. Nama saya Agil, saya alumni Universitas Bina Insani. Saya alumni dari tahun 2000, saya masuk dari 2011 dan lulus tahun 2014 ya. Oke, bisa share screen-nya Pak, next lagi Pak. Nah ini profil saya, nama lengkap saya adalah Agil Devrian Saputra, saya lahir di Bekasi, saya lahiran tahun 90, saya alumni Bina Insani jurusan Manajemen Informatika. Di sini banyak yang jurusan Manajemen Informatika ya, mudah-mudahan lulus dari Bina Insani langsung sukses dan buka usaha entrepreneurship ya. Dan saya juga owner di CV Plankton Computer. Jadi CV Plankton Computer ini perusahaan yang saya bangun bersama teman-teman waktu masih kuliah. Jadi awalnya cuma sekedar iseng-iseng aja, tapi semakin kesini saya ngerasa akan makin banyak permintaan untuk kebutuhan IT-nya. Jadinya saya seriusin aja deh untuk bisnis ini. Oke, next lanjut Pak. Nah, perkenalan diri dulu ya untuk di CV Plankton Computer ini. Jadi CV Plankton Computer ini kantornya ada di Bekasi. Jadi bergerak di bidang data center, bergerak di bidang IT konsultan. Melayaninya seperti instalasi jaringan untuk kantor, atau instalasi wireless, access point, instalasi servernya, data centernya, CCTV dan VPN, VPN yang biasa dipakai untuk kantor. Nah, sedikit cerita sih tentang CV Plankton Computer ini, kenapa sih namanya dikasih nama Plankton sih awalnya? Sebenarnya mungkin teman-teman ada yang agak aneh juga, atau mungkin udah pernah dengar dengan CV Plankton ini. Jadi, filosofinya kenapa dinamain Plankton? Dulu tuh kami tuh awalnya kadang-kadang suka nonton Discovery Channel ya. Jadi plankton mungkin ada pernah dengar dengan nama dengan hewan paus biru gitu kan. Jadi paus biru itu adalah salah satu mamalia terbesar
di dunia. Dan paus biru itu makanannya dia itu adalah plankton. Plankton yang kecil-kecil itu jadi dimakan paus biru. Jadi dengan dari situ kita punya apa gambaran. Kita kasih nama plankton. Dan kasih nama plankton itu adalah dengan harapan kita yang waktu itu masih kecil ini dibutuhkan sama orang-orang besar. Dan alhamdulillah selama berjalan sampai saat ini banyak perusahaan-perusahaan besar, baik perusahaan swasta ataupun perusahaan pemerintah, dan beberapa tahun kemarin kita udah mulai kontrak sama perusahaan dari luar negeri yang mempercayakan bisnisnya bersama kami untuk di bidang jasa. Jadi fokus dari CV Plankton ini model bisnisnya adalah B2B, business to business. Jadi kita langsung bertemu sama beberapa perusahaan gitu kan. Jadi bisnisnya sekarang ini misalnya kebutuhan untuk instalasi server, jadi kita ketemunya sama perusahaannya langsung gitu kan. Bukan B2C, business to customer. Gitu. Jadi beberapa perusahaan banyak yang membutuhkan jasa kita seperti ini. Nah, di sini ada beberapa gambar sih kan. Saya nggak banyak slide-nya. Mungkin saya presentasinya agak santai aja ya, biar teman-teman nggak terlalu serius untuk ininya. Nah, di sebelah kiri nomor satu itu adalah ada instalasi CCTV. Itu lokasinya di daerah Sadang, Purwakarta, dan itu adalah untuk pabrik beton. Dan yang nomor dua dari kiri itu adalah instalasi untuk jaringan data center di Kementerian Hukum dan HAM. Itu proyeknya instalasi jaringannya untuk satu gedung karena dia itu gedung baru. Jadi instalasinya full diserahkan. Nah, nomor tiga, instalasi server untuk klien kami yang membutuhkan instalasi jaringan. Dan yang keempat adalah maintenance komputer. Jadi saya bukan di basic IT. Jadi sebenarnya saya mulai ini, saya masuk ke jurusan manajemen informatika berharap banyak mendapat ilmu-ilmu yang sekiranya pengen bisa digunakan gitu, karena kan saya merasa kebutuhan IT itu benar-benar dibutuhkan untuk kedepannya. Jadi dengan saya belajar IT ini, dan alhamdulillah saya setelah waktu itu masuk Bina Insani, alhamdulillah ketemu dosen-dosennya pada banyak yang praktisi, dan jadi mereka emang udah pada ahli di bidangnya, dan saya ngerasa ilmu yang didapat dari sini tuh benar-benar bisa dimanfaatkan lebih dari cuman sekedar jadi seorang IT support di sebuah perusahaan. Makanya dengan ilmu yang ada ini, saya coba kembangkan bersama teman-teman saya, dan akhirnya kita jalanin aja deh. Dan akhirnya jadi perusahaan sih, alhamdulillah sekarang. Okay, next Pak. Nah ini customer-customer yang telah mempercayakan jasa konsultan IT-nya sama kami. Jadi ada PP Prikes yang tadi saya cerita untuk instalasi CCTV di Sadang, dan Panasonic juga ada. Dan ini Den untuk instalasi access point, dan sebenarnya sih masih banyak lagi, jadi nggak bisa saya tampilkan satu persatu ya. Jadi cukup banyak. Nah, boleh di next, Pak. Nah, ini sejarah dari CV Plankton Komputer sendiri ya. Jadi, saya flashback. Jadi, perusahaan ini sebenarnya dirintis dari tahun 2012. Jadi, semenjak kita ngerasa dapat ilmu yang bagus, itu kan jadinya kita fokus, kita jalanin aja dulu tentunya. Dan ini teman-teman saya yang berlima, jadi kita ngebangun bisnis ini berlima, dan semuanya alhamdulillah sih masih sehat semua sekarang. Oke, next Pak.
ini ada beberapa sejarah tersembunyi dari Plankton Komputer sendiri, kenapa alasannya sampai dibangun. Jadi pertamanya adalah Plankton itu sendiri dibangun dengan modal dasarnya adalah flash disk dan CD kosong. Jadi awalnya itu kita hanya cuman sekedar jasa seperti jasa install ulang komputer lah awalnya, karena kita bisa benerin komputer, install ulang gitu kan. Nah, jadi dari situ adalah kita bangun bangun perusahaan ini, modalnya ya cuman itu doang, flash disk sama CD kosong gitu kan. Jadi kalau CD kosongnya kita isi ke flash disk dan CD kosong. Jadi benar-benar pure kita waktu itu nggak punya modal untuk bangun perusahaan ini, tapi yang ada kita dapat, kita kumpulin nanti untuk membeli misalnya tools-tools jaringan itu kan. Jadi dananya itu dikumpulin dulu dari hasil-hasil, karena install ulang kan nggak butuh modal sebenarnya untuk install komputer awalnya. Nah, kantor awalnya ini sebenarnya kita nggak bilang kantor ya, tapi kita sering ngumpul di kampus. Jadi samping kampus itu kita kan waktu itu nggak punya tempat kan, jadinya akhirnya kita sering ngumpul di kampus. Jadi kita kerjain servisan kan, dan akhirnya kita suka ngumpul di situ, dan akhirnya teman-teman tuh banyak yang tahu kalau misalnya servis awalnya ke Plankton aja gitu lah. Akhirnya dari mulut ke mulut mereka mempercayakan juga gitu kan. Dan akhirnya dari situ mereka menceritakan ke perusahaannya tempat dia kerja, jadinya bisnisnya awalnya dari situ. Oke, satu lagi. Ya, Pak. Nah, jadi intinya sebenarnya bisnis Plankton itu dulunya awalnya cuma sekedar servis komputer. Nah, dari situ kita mulai kembangin tuh. Dan kita ngerasa sih waktu itu awalnya bisnisnya agak kan kayaknya kok ngerasa bisnisnya gitu-gitu aja gitu kan. Akhirnya kita mulai fokusin ke bisnis yang lebih besar. Kita bikin badan usaha dulu, kita ngertinya kan bikinnya CV ya kan. Kita fokusin di bisnis usahanya, bikin CV, dan itu kita mulai berani nawarin ke beberapa perusahaan. Strategi untuk pemasarannya adalah saat ini kita menggunakan Google Ads digital marketing. Jadi kalau dulu mungkin kita mikirnya kalau nawarin jasa gini kan ke beberapa perusahaan belum tentu mau, gitu kan? Dan mungkin dia belum tentu butuh. Dengan adanya teknologi sekarang, kita memanfaatkan Google Ads. Jadi orang yang benar-benar butuh yang akan menghubung kita. Jadinya dengan adanya Google Ads ini, kita benar-benar langsung tertuju ke customer yang membutuhkan. Jadi kita nggak banyak bertele-tele lah, kira-kira orang banyak yang nanya, cuman sekedar nanya gitu kan. Kalau misalnya kita pakai Google Ads ini, ya orang yang benar-benar butuh langsung telepon kita, kita survei, dan kita langsung kerjain dengan deal harga seperti itu. Nah, ini adalah salah satu quote yang saya jalanin ya, pengalaman saya. Jadi memulai bisnis itu untuk mencari pengalaman. Semakin banyak pengalamanmu, maka uang akan mengikutimu. Jadi kalau Anda rencananya bisnis pengen cepat kaya atau gimana, kan, lihat dulu seberapa banyak pengalaman yang udah kita jalanin, gitu kan. Makin banyak pengalamannya, insya Allah kalau untuk masalah uang, itu pasti nggak akan ngikutin, gitu. Karena orang akan mengenal diri Anda ya sebagai salah satu orang yang bisa memberikan menyelesaikan permasalahan yang ada di kantornya. Gitu. Makanya pasti orang akan berani membayar yang bisa kamu selesaikan masalah di kantornya. Itu sih dari saya. Mungkin di sini ada yang mau tanya-tanya. Terima kasih Mas Akil Devian, luar biasa pemaparannya. Ternyata tadi saya lihat bahwa
awal mulanya adalah karena dimarahin dosen, maka dengan teman-teman berwirausaha bersama ya Mas Agil ya. Betul Pak. Jadi saya lihat seperti itu. Jadi luar biasa customernya banyak perusahaan nasional maupun tadi ada satu internasional. Saya lihat di chat belum ada pertanyaan Mas Agil. Mungkin saya merangkum beberapa pertanyaan tadi yang belum tertampung, mungkin saya korelasikan. Tadi kan customer-nya luar biasa, Mas Agil. Strategi apa sehingga bisa masuk ke misalkan BNI, kemudian ke kementerian, itu seperti apa? Mungkin bisa digambarkan, Mas Agil. Silahkan. Kalau untuk strateginya, waktu itu saya ini, Pak. Jadi untuk memasarkan kita biar lebih dikenal orang, awalnya sih kita mau bikin web dulu, Pak. Jadi dengan adanya website yang kita buat, kita promosikan melalui Google Ads, jadinya dari situ akan langsung tertarget kira-kira siapa yang akan membutuhkan perusahaan kami. Misalnya salah satu contohnya misalnya Google Ads SEO, gitu kan. Karena saya misalnya fokusnya di jasa instalasi jaringan. Dengan adanya Google Ads, kita bisa menargetkan kira-kira nanti orang dengan kriteria apa yang akan mencari website kita. So, contohnya misalnya jasa instalasi jaringan Bekasi gitu kan, atau jasa instalasi jaringan Jakarta. Orang-orang yang benar-benar membutuhkan jasa instalasi jaringan, itu akan menampilkan website kita di paling atas, gitu. Dan itu akan memudahkan orang yang membutuhkan untuk menemukan perusahaan yang bisa menghandle kerjaannya dia. Jadinya dari Google itu, Google Ads itu sendiri yang akan membantu memudahkan antara si customer yang membutuhkan sama kita sebagai penyedia jasanya, Pak. Gitu. Dan dari itu sih, mudah. Terima kasih Mas Agil. Ya. Baik, terima kasih Mas Agil. Sebelum saya tutup, untuk Mas Agil ada satu pertanyaan dari Saudara Maulana dari Universitas Gunadarma. Gimana langkah awal untuk mendapati konsultan perusahaan, menghadapi konsultan perusahaan dan cara menangani masalah dari perusahaan tersebut? Misalkan mungkin terjadi problem kali ya Mas ya? Saya baca dulu chatnya. Menghadapi konsultan perusahaan dan cara menangani. Mungkin lebih ke arah ininya ya. Mungkin lebih ke arah masalahnya. Gitu kan? Dan biasanya perusahaan itu sendiri yang mempunyai masalah di perusahaannya untuk masalah IT-nya. Dan perusahaan itu akan menghubungkan dengan kita gitu kan. Jadi cara kita menyelesaikan masalahnya adalah kita misalnya survei dulu kira-kira masalahnya dia apa. Contoh misalnya ini kok WiFi-nya nggak semuanya bisa tercover gitu kan. Misalnya ada beberapa daerah yang black spot gitu ya. Kita akan cari solusinya. Misalnya solusi yang seperti ini dengan menambahkan perangkat baru atau dengan mengganti perangkat dengan yang lebih bagus tentunya. Jadinya karena perusahaan kan biasanya pengennya tahu beres ya Pak. Jadinya mereka akan mempercayakan kalau emang itu bisa jadi solusinya, ya kita berani ngasih solusi seperti itu. Gitu. Terima kasih Mas Agil atas pemaparannya karena waktu kita terbatas. Untuk selanjutnya, untuk pembicara keempat, Profesor Eko Indrajit. Selamat datang, Profesor. Selamat datang. Terima kasih, Pak Didik tercinta. Ya, suara saya bagaimana, Mas? Terima kasih, Prof. Eko. Selamat datang. Pemaparan berikutnya, Prof. Eko, nih, mungkin saya sampaikan, Prof. Eko ini adalah owner dari Ecoci Academy, kemudian Brainexus, kemudian sebagai mentor dari Raja Wali 34, termasuk beliau adalah pengurus di PGRI dan banyak perusahaan nasional maupun internasional. Untuk selanjutnya kami persilahkan Prof. Eko untuk memberikan pencerahan kepada mahasiswa kami
dan mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia yang tergabung dalam webinar pada siang hari ini. Silakan Prof. Eko. Terima kasih Pak Didi untuk kesempatannya. Terima kasih. Salam sehat untuk Anda semuanya seluruh Indonesia, terutama para mahasiswa dan mahasiswi Bina Insani University. Saya menyimak tadi Pak Didi, saya belajar banyak dari teman-teman mahasiswa sekalian, terutama para alumni ya, luar biasa ini. Alumni yang hebat-hebat berarti dosennya yang hebat ya. Betul Pak Didi ya? Terima kasih Bro. Mantap. Saya jadi setelah mendengar cerita Anda semua, saya jadi pengen muda lagi ini sebenarnya. Ya, benar-benar masa yang luar biasa. Para alumni maupun yang masih status mahasiswa tapi sudah bisa memberikan karya. Nah, saya mungkin hanya ingin berbagi saja dari pengalaman saya, dari pengalaman teman-teman mahasiswa, dari Anda para alumni yang sudah berhasil. Ini saya ringkas mudah-mudahan berguna untuk teman-teman lain. Ya, saya kasih judul ini Pak Didi, menjadi entrepreneur. It's now or never. Wah, itu lagunya Elvis. Kenapa it's now or never? Karena kemarin Pak Didi memberitahukan kepada saya bahwa situasi pandemi ini kan membuat situasi krisis terjadi di seluruh dunia. Nah, biasanya di dalam krisis itu justru kita melihat peluang ya Pak Didi ya. Bahwa dalam krisis itu selalu ada peluang. Kenapa? Karena kalau terjadi krisis, berarti orang itu mengalami suatu disrupsi, suatu gangguan. Gangguan dari kehidupan normalnya. Karena ada gangguan dari kehidupan normalnya, maka akan ada kebutuhan-kebutuhan baru. Akan ada isu-isu baru. Nah, kebutuhan-kebutuhan baru atau isu-isu baru ini kan membutuhkan solusi baru, membutuhkan jawaban baru. Nah, disitulah pembuatan jawaban-jawaban baru, penyediaan produk-produk baru, penyediaan layanan-layanan baru selama krisis dan pasca krisis pandemi ini merupakan kesempatan untuk berkarya dan berbisnis. Dan kenapa technopreneur bukan entrepreneur? Karena kita tahu semuanya sekarang serga WF. WFH, work from home, school from home, ya, music from home, semuanya dari rumah menggunakan teknologi. Nah, Bina Insani University ini kan dulu awalnya adalah dari perguruan tinggi yang memang memiliki benih-benih orang-orang yang hebat teknologi. Makanya mari kita semua menjadi teknopreneur yang baik. Ya, jadi pandemi ini adalah sebenarnya masalah benar, tapi masalah baru, membutuhkan jawaban baru, membutuhkan produk baru. Artinya peluang baru. Jadi ini adalah masalah yang merupakan peluang bisnis bagi para entrepreneur muda, ya, terutama para mahasiswa atau yang baru saja menjadi alumni. Ya. Nah, menurut satu penelitian mengenai kebiasaan baru konsumen-konsumen Indonesia setelah terjadinya pandemi di bulan Maret yang lalu, ya, itu ada 4 kecenderungan. Teman-teman sekalian. Yang pertama adalah kecenderungan gaya hidup segalanya dari rumah. Bekerja dari rumah, belajar dari rumah, mengajar dari rumah, ya, kemudian apa namanya? Musik, seni musik, manggung dari rumah, ya. Kemudian berinteraksi dari rumah, menyapa dari rumah, beribadah dari rumah. Ini gaya hidup baru yang keluar karena pandemi. Karena sedapat mungkin, kalau tidak perlu keluar rumah, ya tidak keluar rumah, kecuali sangat penting dan genting. Yang kedua adalah, karena di rumah, kebiasaan berinteraksi secara virtual. Nah, jadi semuanya yang bisa virtual, virtual. Kalau bisa transfer lewat
internet banking lewat internet banking, lewat SMS, bayar lewat OVO atau GoPay, lewat GoPay aja. Kalau perlu tidak perlu ke ATM, karena kalau ke ATM itu kecenderungan kita harus mentaati social distancing dan physical distancing yang ketat, dan harus selalu cuci tangan karena habis menekan-nekan tombol ATM tersebut. Nah, namun yang ketiga, tumbuh pula komunitas yang berbasis empati. Ya, mereka saling berempati dengan kondisi orang lain, karena pandemi ini tidak mengenal usia, tidak mengenal latar belakang ekonomi, tidak mengenal aliran politik, begitu ya. Semua bisa terkena, sehingga semua orang kembali bergotong royong. Dan yang terakhir adalah memprioritaskan kebutuhan dibandingkan dengan keinginan. Ya, keinginan itu kan adalah kebutuhan manusia setelah yang dasar-dasar tercapai. Sekarang yang penting adalah sandang, pangan, dan papan. Ya, seperti liburan, membeli olahraga, dan lain sebagainya, menjadi berkurang karena apa? Karena pertama ada social distancing, dan kedua juga ekonomi sedang turun. Sehingga uang yang dimiliki harus dipakai untuk yang penting-penting saja. Inilah kecenderungan konsumen sekarang. Nah, empat hal ini, kalau kita cermati baik-baik, adik-adik sekalian, mahasiswa, teman-teman yang saya hormati, ini akan memberikan peluang bisnis yang luar biasa, yang bisa Anda manfaatkan. Ya? Nah, kebutuhan manusia ini sebenarnya sama. Dia butuh bergaul, dia butuh bermain, dia butuh belajar, dia butuh bekerja, dia butuh makanan, butuh pakaian. Cuman cara memenuhi yang menjadi berbeda. Karena adanya social distancing dan adanya physical distancing. Nah, mahasiswa perlu jeli melihat berbagai masalah peluang yang ada di depan mata. Saya katakan it's now or never, karena ini tidak akan datang dua kali dan kita tidak mau datang dua kali peristiwa pandemi ini. Ya. Nah, saya akan kasih beberapa contoh, 10 contoh, 5 masalah dan 5 peluang. Siapa tahu mahasiswa-mahasiswi atau alumni dari Bina Insani University ada yang tertarik memanfaatkan masalah dan peluang ini untuk melakukan technopreneur. Ya, dosen-dosen juga tentu saja boleh kalau ingin menekuni bisnis-bisnis baru ini. Ya, kita mulai. Tadi Mas Agil ya, kalau nggak salah ya, sharing ya. Ya, beliau punya perusahaan yang luar biasa di bidang IT. Nah, sekarang yang terjadi Bapak Ibu, ya, Pak Didi, apakah ada Pak Didi? Ya, Bro. Tolong bacain Pak Didi. Problem yang pertama, hotel-hotel berkurang drastis pelanggannya. Karyawannya banyak yang di PHK, namun tamu-tamu masih ada yang berdatangan dan menuntut layanan standar jaringan internet WiFi harus tetap dipelihara agar kinerjanya prima dan memuaskan tamu hotel. Oke. Nah, boleh bicara sama Mas Agil nggak nih? Mas Agil. Halo, Pak. Nah, Mas Agil. Pertanyaan saya ya, ini hotel-hotel yang berjamur di Jakarta itu, kan pada mem-PHK karyawannya, Pak Agil ya? Betul, Pak. Iya, termasuk karyawan IT-nya juga banyak yang di-PHK tuh, gitu? Betul. Tapi kan si tamu tetap pengen butuh Wi-Fi yang bagus ya, Pak Agil ya? Betul, Pak. Ya, padahal Pak Agil tahu, kalau servernya atau pakai Windows begitu kan, harus selalu di-maintain, ya kan? Supaya tidak makin lambat, tidak kemasukan virus, harddisk-nya di-defragmentasi, dan lain sebagainya. Betul ya? Betul, Pak. Pertanyaannya, siapa yang melakukan, Pak Gil? Kan nggak ada ya? Betul. Kalau Pak Gil datang sebulan sekali ke satu hotel, itu hotel mau bayar 101 juta, Pak Gil? Iya, Pak. Yang udah-udah sih banyak kan begitu, Pak. Kalau satu hari satu hotel, 30 hari berapa hotel, Pak Gil? 30 juta, Pak. Lumayan ya? Lumayan. Karena bagi hotel, mendingan saya bayar 1 juta sebulan daripada memelihara karyawan yang kena nanti minimum, ini ya, gaji ya, apa? Upah minimum berapa ya?
yang sudah 3,5 juta dan lain sebagainya. Karena kebutuhan dia adalah sederhana. Yang penting jaringan saya jangan lelet. Karena kalau jaringannya lambat, tamu marah. Dia pindah hotel ya, Pak Gil ya. Nah, silakan nih, siapa yang mau garap nih? Hotel banyak deh, bintang 3, bintang 4, bintang 2. Belum yang kelas mati. Ini baru ngomong hotel, belum ngomong restoran ya, Pak Gil? Iya, Pak. Restoran itu siapa? Iya, kalau ngerasa untuk pada saat pandemi ini kan banyak yang bisnis yang down. Tapi saya pada saat pandemi ini saya merasa malah bisnis saya malah jadi makin banyak permintaannya karena karena sama. Banyak yang minta set up WFH gitu lah, VPN. Dan kalau Pak Gil canggih nanti bisa memeliharanya secara remote, benar kan? Yang udah di remote, Pak. Ah, makin enak kan, gak boleh kesana lagi, kesana udah sekali jalan, aja. Nah, ini masalah satu yang bisa banyak ini keroyokan rame-rame. Dan ini tidak hanya di hotel, dimanapun mereka berada, rumah-rumah pengen internet lebih bagus. Ya kan, RT-RT RW pengen internet lebih bagus. Setiap titik pengen internet lebih bagus karena pandemi. Nah, siapa yang melakukan ini? Nah, itu satu ya. Jadi kadang-kadang gak usah jauh-jauh mikirin marketing, Pak Didi. Lihat aja di RT RW-nya masing-masing, Pak Didi. Iya kan? Satu RT RW itu berapa rumah sih? Satu RT itu, Pak Didi? Satu RT kasih berapa rumah tuh biasanya? Kira-kira. Pak Agil tau gak satu RT itu kira-kira berapa rumah tuh? Satu RT kira-kira paling 55 rumah. Berapa? 50-60. Oke, 50 rumah. Ya udah, masing-masing urunan, ya kan? Masing-masing urunan 100 ribu. Dipasang tuh sama Pak Agil langsung tuh. Nah, itu masalah satu. Coba masalah kedua, bisa tolong bantu bacain, Pak Agil. Sekolah-sekolah SMA mengubah total kurikulumnya menyesuaikan situasi dan kondisi pandemi. Anak-anak kelas 12 khawatir tidak cukup bekal untuk masuk ke perguruan tinggi. Tidak ada yang tahu situasi rekrutmen mahasiswa baru di era new normal. Nah, ini kan masalah ya, Pak Gil ya? Betul, Pak. Nah, terus kemana anak-anak kelas 12 ini sekarang? Cari tahunya? Pasti dari internet, Pak, biasanya, Pak. Nah, kalau dari internet kan pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, Pak, ya? Mm-hmm. Bayangin kalau ada seorang mahasiswa Bina Insani yang menekuni ini. Ya, dia ke internetnya UI, ITB, UGM, ITS, UNDIP, USU, dia ringkas semua gitu ya. Dia berbikin tabelnya, dia tahu perbedaannya, langsung buka apa? Konsultan masuk PTN pada saat pandemi, ya enggak? Saya mendingan bayar ke dia, Pak, daripada suruh nyari di internet. Mungkin saya nyari 4 jam belum dapat semua, Pak Agil. Betul ya? Betul, Pak. Kalau ada yang ngumpul ini, saya cukup bayar 100 ribu, 200 ribu, boleh. Yang penting saya dapat tabelnya. Karena mungkin kan rekrutmennya berbeda nih, kan? Karena sekarang kan semua kelas 12 kurikulumnya ganti semua gara-gara pandemi, ya kan, Pak Agil? Betul, Pak. Nah, ini anak kelas 12 dengan orang tua ini bingung. Mau les-les kemana, yang les juga nggak tahu. Kampus-kampusnya juga nggak ngasih tahu. Ya kan? Nah, ini kalau ada yang bisa meringkasnya, jadi bisnis kecil-kecilan ini. Ya kan? Daripada saya keliling-keliling portal satu, portal yang lain, ada deh yang ringkasin saya. Misalnya Pak Agil. Pak Agil tinggal di mana sekarang? Bekasi, Pak. Ya, kampus di daerah Bekasi itu kan banyak banget tuh. Pak Didi tahu tuh, Raja Wali Bekasi tuh. Apa bedanya semua, ya kan? Apa yang dites? Gimana jenis tesnya? Daripada saya keliling satu-satu, saya pengen datang ke satu tempat, langsung tes bersama. Ini adalah peluang besar, Bapak-Ibu sekalian, yang belum pernah dilakukan. Ya kan? Nah, saya mau nanya Pak Didi nih, iseng nih. Pak Didi, boleh iseng nggak tanya? Itu ya, kalau Universitas Negeri kan tesnya bareng ya? Apa namanya, Pak Didi? Tes bareng? Tes apa namanya tuh? Sekarang Uni. Yang masuk negeri ya, Prof ya? Ya, itu kan tesnya bareng ya?
Nah, saya tanya sama Pak Didi dan Pak Agil, kenapa swasta nggak bikin tes bareng sih? Nanti saya dikasih tahu, diterima di mana aja, terserah saya milih yang mana, ya nggak? Daripada kita suruh keliling 20 kampus tes satu-satu, benar nggak Pak Agil? Betul Pak. Nah, saya siap kok Pak. Nah, ini bisnis besar Pak. Schedule-nya berbeda-beda bro. Lah iya, tapi kan yang dites sama Pak. Ya kan, serahkan aja pihak ketiga yang menyelenggarakan tes. Hasilnya dikasih, nanti semua boleh saling milih, gitu kan ya? Ya, harus berani model-model sekarang. Itu bisnis besar. Berikutnya. Nah, ini adalah pasarnya Pak Didi, ini Pak Didi. Kampus-kampus baru belajar mengelola e-learning. Baru mereka belajar tuh. Kebanyakan dosen belum siap membuat program pembelajaran yang solid. Banyak mata kuliah yang sudah ada materinya di internet. Hanya tinggal menambahkan soal-soal UTS, UAS, dan tugas dan model evaluasi serta instrumennya. Nah, bayangin kalau setiap kampus suruh bikin video sendiri-sendiri. Setiap kampus harus bikin mata pelajaran sendiri-sendiri. Yang ada adalah hasilnya jadi jelek. Padahal, di seluruh kampus-kampus informatika, kira-kira ada pelajaran apa dipanggil? Yang pasti ada. Biasanya sih networking sama IT. Networking. Sekarang suruh belajar networking, tapi lewat PJJ. Betul Pak Agil ya? Betul. Ayo, pasti guru networkingnya belum siap dengan modul kan? Biasanya Pak. Masa seluruh Indonesia suruh bikin modul sendiri? Pada bisa, pada nggak males. Iya nggak? Udah Pak Agil bikinin, nanti jual ke semua kampus informatika tuh. Nanti dipakai untuk dosennya. Gitu, dosennya sebagai arsitek proses pembelajaran. Bahkan Pak Agil bisa jual dengan UAS, dengan UTS-nya, dengan jawabannya, dengan tantangan soalnya, ya kan? Hitung-hitung bagi kampus itu jauh lebih berkualitas dan jauh lebih cepat daripada nyuruh dosennya bikin udah 2 semester nggak jadi-jadi. Nah, itu Pak Didi tahu tuh kepusingan itu. Iya, tahu Pak Didi ya? Nah, itu juga ada. Ini besar ini. Mata kuliah kan pasti pemrograman ada, Java language ada, pengantar sistem informasi pasti ada. Nah, udah ambil dari yang sudah jadi. Ya, tapi dosennya yang mengampunya. Oke. Masalah keempat. Lihat nih. Banyak sekali mata pelajaran anak-anak SMP SMA yang harus biasanya melibatkan observasi lapangan. Sekarang kan nggak boleh keluar rumah. Nah, di luar negeri itu yang dilakukan adalah mereka membeli file-file VR dan AR mengenai Indonesia. Sehingga mereka bisa menikmatinya dari rumah. Syaratnya adalah satu orang pergi ke satu tempat, pasang kamera 3 dimensi, pencet klik, udah pulang. Nanti bisa diputer-puter sama yang belajar itu. Di Bekasi ada situs-situs apa aja yang menarik, Pak Didi? Untuk belajar sejarah, misalnya. Masih terbatas, Prof, sepertinya, Prof. Ya, tapi kan harus bisa dibikin repositorinya. Ya kan? Nah, kalau Anda lihat, repository VR dan AR Indonesia ini sedikit sekali. Saya pengen melihat Monas 360 derajat. Saya pengen melihat Museum Gajah 360 derajat. Saya pengen lihat apa yang ada di dalam Masjid Istiqlal 360 derajat. Lah sekarang kan nggak mungkin kunjungan ya Pak Didi ya? Berarti kan peluang bisnis VR AR sangat besar ya Prof ya? Besar. Jadi sekarang Pak Didi ke Masjid Istiqlal, di tengah-tengah pencet satu tombol, cetek 360 derajat tersambar kan? Dikemaslah dalam modul. Modulnya itulah ya nanti menjadi anak-anak yang sekolah dari rumah bisa tahu karena mereka tidak bisa kunjungan lapangan sekarang. Kalau punya luar negeri sudah banyak Pak, tembok Cina, terusan Suez, Menara Eiffel. Di Indonesia ini masih sedikit yang belajar sejarah rumah adat. Di dalam rumah gadang tuh apa sih dalamnya, kita cuma lihat dari luar. Enggak ada yang tahu dalamnya kayak apa. Ya kan? Nah, kalau kita punya
VR atau AR gitu ya, maka ini akan menjadi bisnis yang besar. Ya, orang belinya per modul, ya, orang membelinya per objek istilahnya. Ini modalnya cuma 2,5 juta, Pak, beli kamera 360 derajat. Cuma itu, dan dia keliling. Pak ini udah nyatet, dia kayaknya mau bisnis ini nih. Nah, yang kelima. Nah, Pak Gil, semua orang ribut sistem absensi nih. Sekolah dari rumah, yang benar gimana sih sistem absensi itu? Kalau untuk sekarang sih lebih baik dari ini aja Pak, dari aplikasi dari HP itu. Nah, betul. Susah-susah amat suruh nyalain Zoom pakai video, anak-anaknya ribut, kuotanya habis, benar ya? Kan cukup apa? Cukup dia buka handphonenya, mukanya dilihat, dikirim IP address-nya atau lokasi GPS-nya ya Pak ya? Betul Pak. Udah, guru-guru tinggal dapat dia lagi di mana, benar gak di rumah apa tidak, kan kelihatan langsung. Orang sudah ada kok alat mengenal wajah, open source AI dari Google itu, mesin Google itu gratis kok. Anda nggak perlu bikin program baru, ya bagi yang belum pernah silakan lihat AI-nya punya Google itu, mengenali suara, mengenali muka, mengenali gambar, mengenali gerakan tubuh, itu programnya free semua tools-nya. Jadi nanti sekolah-sekolah bayar ke Pak Agil 10.000 perak per bulan aja Pak ya, nggak apa-apa ya, kesian sekolah, banyak banget 10.000 aja ya Pak. Boleh. Nah, 10.000 tapi kali 1.000 sekolah, berapa tuh Pak Agil? Nah, banyak Pak. Nah, banyak. Pak Agil hanya membuat software kecil untuk absensi melalui handphone. Tapi absensinya yang dilihat bukan klik, tapi mukanya yang dilihat. Supaya tidak joki, benar kan? Mukanya dia. Kalau perlu digabung sama suara. Itu yang berbasis masalah. Sekarang berbasis peluang nih Pak. Oke. Pak Agil pernah nonton orang main tinju nggak? Pernah Pak. Pernah lihat orang karate? Pernah. Bela diri itu kan pukul-pukulan ya. Nah sekarang tahu pukulan masuk atau enggak, siapa yang nilai? Gimana Pak? Tahunya pukulan yang masuk apa tidak yang menentukan siapa? Juri sama wasit kan? Betul, betul. Nah, kadang-kadang kalau orang yang suka main sandiwara nggak kena, dibilang kena ribut, benar nggak? Benar. Apalagi kalau tinju, suka berantem tuh, wasitnya mihak katanya ya. Nah, padahal mereka kalau benar-benar kena, baru ada nilai. Nah, nanti teman-teman yang suka IoT, suka ngutang-ngutik sensor, bikinlah sensor yang modelnya kayak RFID. Pak Agil tahu RFID ya, yang ditempel di buku-buku atau di pakaian-pakaian itu loh, supaya ya, tidak dicuri orang ya. Paham Pak. Ya, jadi di muka Bapak, di dada Bapak, di kaki Bapak nanti ditempelin RFID. Jadi kalau benar-benar ditendang, kena pukulan, baru nambah nilainya. Benar nggak? Lebih mudah Pak ngitungnya. Lebih mudah, nggak usah nyewa juri, nggak bohong jurinya, bisa membantu wasit. Apa bedanya? Otomatis. Apa bedanya dengan main apa Pak Didi? Main bola itu yang pakai masuk apa enggak di gawang itu ya? Ya karena nggak kelihatan itu si wasitnya. Otomatis nilainya, transparan, lebih berbobot pertandingannya. Nah, sekarang nih, Pak Gil, saya tanya Pak Gil. Social distancing itu berapa meter ya? Ayo Pak Didi, berapa meter? 1 meter, Pak. Nah, sekarang tahu dari mana? Tahu dari mana Pak Didi dengan Pak Gil bahwa sekarang lagi 1 meter? Emang ukur? Jaga jarak dari langkah. Bikin Pak Agil, bikin software, kalau udah lebih dekat dari 1 meter, handphonenya bunyi atau bergerak, getar. Iya enggak? Iya, Pak. Jadi saya menjauh lagi. Itu bisa saya ukur tuh. 1 meter, 2 meter, ya, namanya handphone kan bisa saling dilihat posisinya. Bluetooth bisa dinyalain, iya enggak? Iya. Nah, dari hubungan komunikasi Anda bisa memperkirakan berapa meter orang di sebelah saya. Jadi kalau saya terlalu dekat, handphone saya tetet, terlalu dekat, minggir dikit, iya enggak? Nah, udah bikin aplikasi langganan 5.000 per bulan. Pada beli 5.000 per bulan.
Nanti yang download 1 juta orang, Pak Agil. 1 juta kali 5 ribu berapa, Pak Agil? Banyak, Pak. 5 miliar, 1 miliar. Nah, ini 5 ribu kali 1 juta. 5 miliar, Pak Agil. 5 miliar rupiah. Nah, sekarang saya belum lihat tuh handphone yang bisa bantu saya. Kan beda ya kalau orang tahu bahwa itu di bawah 1 meter tapi nggak ada yang negur, betul nggak ya? Tapi kalau yang negur telepon kan sama-sama nggak enak kan? Bapak terlalu dekat. Anda terlalu dekat. Teleponnya ngomong kan otomatis mereka langsung menyesuaikan diri. Ini kebiasaan baru di social distancing ini. Membutuhkan software baru, peluang baru. Ya. Nah, Pak Didi, dengan bekerja dari rumah, dengan bekerja dari rumah, pasti aplikasi makin banyak yang kita pakai kan, Pak Didi? Betul, Bro. Ya, toh? Nah, pertanyaannya, mengelola username sama password yang banyak gimana, Pak? Ya, biasanya dicatat aja, Bro. Di handphone atau di makanya sering ada yang akun dibajak ya. Kira-kira gimana, Pak Agil? Kalau semua passwordnya sama, bubar satu bocor, ya nggak? Ya udah-udah begitu, Pak. Nah, bikin. Biasanya biasanya untuk gampang mengingat satu user, satu password, Bro. Nah, ya itu. Kalau satu passwordnya bocor, bubar semuanya, kan? Habis uang kita kalau satu bocor. Nah, ini kan masalah peluang yang bisa dibuat. Agil, bikinin saya dong aplikasi di mana semua username dan password saya bisa disimpan di situ. Nah, cuman aplikasinya cara bukanya pakai biometrik biar orang lain nggak bisa buka. Kan gitu, Pak Agil, ya? Betul, Pak. Atau saya menjual jasa gini, Pak. Pak Didi, tadi kan Pak Didi bilang, ya, passwordnya, passwordnya semua sama, Pak Didi, ya? Nah, silakan Pak Didi, ya, passwordnya sama semua, tetapi 2 digit di belakang saya bantuin nyimpen, Pak Agil. Jadi Pak Didi nggak apa-apa nyata di kertas. Karena itu belum lengkap, Pak Didi. Ada 2 yang terakhir saya yang jemunyiin, Pak Didi. Nanti kalau Pak Didi. Ya. Gitu ya, Pak, ya? Iya, jadi saya menyimpan sebagian password Anda. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu nulis di kertas, aman. Orang itu cuma sebagian, sisanya ada di pihak ketiga, Pak Gil. Ya. Iya, Pak. Nah, nyimpen itu bayar lagi 10.000, 5.000, kan gitu. Nah, ini banyak nih yang gara-gara pandemi bisa kita manfaatkan. Ya. Nah, ini juga banyak sekali. Negara lain kan juga punya pandemi. Dan mereka mulai meriset bisnisnya. Meriset itu apa? Jadi mereka sekarang kalau PHK 50% karyawannya itu nggak kena denda banyak. Karena semua orang merasa, ya kita semua lagi pandemi. Nah mereka ini lagi meriset, bukan meriset Pak, riset, dinolin lagi. Katanya orang Bandung itu, orang Jawa Barat jago-jago membuat animasi itu. Jadi mereka mesen animasi dari Indonesia. Mereka mesen modul-modul dari Indonesia. Mereka mesen program, penggalan-penggalan program dari Indonesia. Nah ini adalah ranah bisnis yang besar sekali. Saya punya teman kumpulan mahasiswa, kerjaannya adalah membuat software kecil-kecil, fungsi-fungsi kecil yang diminta dari luar negeri. Itu satu fungsi kecil lumayan dibayar bisa sampai 25 sampai 50 juta itu. Hanya satu fungsi kecil. Kita tidak membuat aplikasi besarnya. Jadi fungsi kecilnya. Nah, ya. Dan ini juga nih masalah banjir. Saya udah cerita sama Pak Didi ini kan. Ini kalau hujan lebat di Bogor, Bekasi, Jakarta, isinya adalah apa? Rebutan buka tutup pintu air, ya kan? Pintu air sana buka, banjir sini, pintu sini buka, banjir sana. Padahal kan itu semua bisa diotomatisasikan dengan menggunakan IoT. Jadi kalau kita lihat itu semua, Pak Didi, dan belajar dari teman-teman, maka jiwa seorang teknopreneur itu berbeda dengan bisnis biasa menjadi karyawan, Pak Didi. Satu, kreatif, inovatif, tidak mudah mengeluh. Ya, kalau ada mengeluh, wah internetnya lambat, wah nggak bisa gini. Itu bukan jiwa seorang teknopreneur.
tidak banyak berpikir, namun berani berbuat melakukan perubahan. Pokoknya nggak usah pikir lama-lama, jalanin aja. Belajar dari situ. Itu teknopreneur sejati. Pak Didi tahu persis bagaimana saya selama pandemi ini membuat hal yang aneh-aneh, berhasil apa enggak itu nomor dua. Yang penting berani berbikin sesuatu. Ketiga, belajar dari lingkungan sekitar secara cepat. Tadi sudah ada tiga orang yang sharing. Belajar dari mereka secara cepat. Ya, saya sepakat tadi. Melakukan teknopreneur itu adalah cari yang menjadi passion Anda. Yang Anda sukai dan Anda kuasai. Berpikiran positif, tidak cengeng atau manja. Wah, nggak ada modalnya, Pak. Nggak ada yang mau kasih uang. Alah, teknopreneur mah apapun bisa jadi. Memadukan antara kerja keras dan kerja cerdas. Dan tidak ada teknopreneur zaman sekarang bisa jalan tanpa ada mitra. Tanpa kerjasama dengan orang lain sambil dengan berdasarkan tas. Tidak segan jatuh bangun sambil belajar. Gak penting berapa kali gagal. Tadi ada yang bilang udah 5 kali gagal ganti-ganti. Gak penting. Yang penting berapa kali berani bangun dari kegagalan itu. Dan menghargai kegagalan sebagai modal untuk memperbaiki diri dan berusaha kembali. Teknopreneur yang sejati itu, kalau lihat kegagalan dia, gak kecewa, gak ditangisi, move on-nya cepat. Belajar dari kegagalan itu, segera bangun, bikin sesuatu lagi. Jadi Bapak-Ibu sekalian, enaknya jadi teknopreneur itu, ya saya merasakan nikmatnya menjadi teknopreneur. Karena apa? Perjalanan merupakan proses yang menyenangkan. Berhasil atau tidaknya nomor dua. Saya dari berbagai karya teknopreneur yang saya buat, ada yang berhasil, ada yang tidak. Tapi semuanya menyenangkan bagi saya. Karena perjalanan itu sendiri merupakan benefit, manfaat yang tidak ada harganya. Sangat priceless, tak ternilai harganya. Terus kadang-kadang tujuan kita tercapai, tapi jalannya tidak diduga atau tidak direncanakan sama sekali. Saya yakin Pak Agil waktu dapat klien dari Jerman masih kaget ya Pak Agil ya? Iya Pak. Itu gimana jalannya bisa dapat dari Jerman tiba-tiba? Jadi kita kan di Google Pak, jadi jasa konsultan IT. Nah salah satu perusahaan di Jerman itu dia itu punya market di Indonesia. Pak. Dia punya beberapa market di beberapa negara. Tapi kan dia kan nggak mungkin ekspansi ke sini juga, karena kan biaya juga lumayan besar. Iya. Yeah. Salah satu caranya untuk memudahkan jalannya dia adalah dia mencari partner yang bisa menyelesaikan masalah-masalah customer mereka yang di Indonesia. Tidak pernah juga kita dapat partner dari Jerman tiba-tiba ya. Iya. Lah ya itulah. Tapi kita tahu kita nanti pengen go internasional. Caranya beda. Yang penting itu katanya cita-cita dan niatnya. Nanti alam akan menentukan jalannya, katanya gitu. Ya kan? Dan menjadi teknopreneur itu adalah menghayati pekerjaan serta aktivitas berbasis ilmu dan seni. Jadi itu adalah science and art. Gitu. Ilmunya harus dijalani, jam terbang akan menentukan. Dan ada seninya Pak Agil ya, seni mengenal orang, seni berjualan, seni mengambil kepercayaan. Nah, itu yang jarang diajarkan itu. Oke? Jadi teman-teman, ini adalah yang terakhir Pak Didi. Siap menjadi teknopreneur? Pakai istilah Nike Pak. Just do it. Tidak usah banyak mikir. Karena jika Anda banyak mikir, berarti Anda belum berjiwa teknopreneur. Nah, itulah. Orang teknopreneur itu orang nekat. Langsung jalanin aja. Karena semenjak dia melangkahkan langkah yang pertama, dia sudah menikmati perjalanan hidupnya. Sekian Pak Didi sharingnya. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Prof. Atas pencerahannya kepada mahasiswa kami, kepada seluruh mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia. Luar biasa, masih stay semuanya, baik di link Zoom webinar ini maupun di YouTube Prof. Ekoji channel. Terima kasih sekali Prof. Ada beberapa pertanyaan Prof. Yang pertama dari Muhammad
Saripudin ya, Muhammad Sarip dari Bina Insani. Ya. Saya ingin punya bisnis tapi masih stagnan di pikiran. Bisnis apa yang menjanjikan pada pandemik seperti ini, Bro? Silakan, Bro. Gak usah banyak di pikiran. Apa yang dia sukai dan dia kuasai, jalanin aja. Contohnya Pak Didi ya. Ya. Halo Pak Didi, contohnya banyak sekali. Ya, silakan, Bro. Ya, sekarang saya tanya balik, dia kesukaannya apa Pak Didi? Kesukaan beliau apa? Berarti sesuai dengan minat atau passionnya ya, Prof. Iyalah. Memulai wirausaha itu. Kalau nilai usaha tapi tidak dengan sesuai dengan keinginannya, nanti hasilnya nggak bagus. Yang suka masak ya jualan masakan. Yang suka bikin program jualan program. Yang suka bikin masker jualan masker. Yang suka jahit. Yang suka nyanyi bikin lagu. Ya, yang suka bikin puisi jualan puisinya. Macam-macam. Yang suka ngamen, ngamen aja kan. Banyak ngamen digital tuh kan. Nah, banyak Pak Dede. Yang penting apa yang Anda sukai, lakukan itu. Gak usah banyak mikir. Kalau kebanyakan mikir gak jadi apa-apa nanti. Ya, jalanin aja. Kalau gagal, belajar. Baik, gagal, belajar. Ya. Baik, intinya adalah apa yang Anda suka itu lakukan, gitu ya, Prof. Ya. Iya. Kemudian yang kedua dari Mas Fauzan. Awal berbisnis dari jasa install ulang Windows, bagaimana cara menambahkan bisnis IT lainnya yang sesuai dengan masa yang akan datang? Okay. Apakah perlu survei atau riset? Gimana, Prof? Bagus. Jadi setelah Anda jago menginstall Windows, begitu, Pak, ya? Jadi nomor satu begini, kalau Anda membantu orang-orang lain install Windows, sekarang itu yang penting Anda tahu nomor WA-nya atau nomor HP-nya atau email-nya atau cara berhubungan dengan dia. Di dalam entrepreneur itu, data pelanggan kita sangat penting. Jadi waktu Anda menginstall seseorang, kumpulin datanya. Habis itu nanti WA. Pak, ada masalah apa? Apalagi yang sering membuat Bapak pusing. Nah, itu lebih ampuh daripada survei, Pak Didi. Kalau survei itu kan ya bagus, kita bisa tahu orang-orang butuh apa. Tetapi orang yang sudah kita bantu itu adalah potensi customer kita, jangan dilepas. Jadi yang namanya bisnis itu, pertahankan customer yang ada sekarang sambil nyari customer baru. Misalnya nih, Pak Didi saya bantu nginstalin Windows. Udah jadi nih, nginstalin Windows. Terus saya telepon Pak Didi, gimana Pak Didi? Sudah 3 bulan Windows-nya lancar? Lancar Pak, ada keluhan? Iya, kayaknya kok lebih lambat daripada yang pertama dulu ya. Oh baik Pak, saya punya layanan untuk membantu supaya lebih cepat Windows-nya. Gimana Bapak bersedia? Nah, itu namanya follow up. Ya, follow up dari jasa yang lama. Jadi nggak usah mikirin jasa yang baru. Ya. Jadi database penting, ya, Pak. Database customer ya, penting ya, Prof. Ya. Iya. Jangan lepaskan burung yang sudah ada di tangan, Pak, untuk mencari burung yang baru. Ya kan? Mencari pelanggan baru itu kan mencari sesuatu yang baru. Tapi yang sudah kita bantu dan dia puas, itu tawaran-tawaran lain bisa kita sampaikan. Apalagi IT, Pak Didi. Iya kan? Nah. Baik, Prof. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Rahmat Nur Hayat dari mahasiswa Bina Insani. Ya. Tentu untuk menjadi seorang teknopreneur perlu disiplin ilmu tentang teknologi zaman sekarang. Saya web developer dan saat ini saya sedang tertarik dengan teknologi cloud. Apakah ketertarikan saya ini kiranya dapat mempermudah saya dalam berwirausaha di kemudian hari, Pak? Betul. Silakan, Pak. Ya. Cloud computing adalah salah satu yang tren di dalam revolusi industri 4.0. Ya, benar. Anda perlu mendapatkan ilmu itu. Tetapi, untuk bisa menguasai industri cloud, Pak Didi, teknopreneur itu tidak harus dia sendiri yang ahli, Pak Didi. Yang dia bisa punya teman lain yang ahli juga. Pak Didi pasti punya teman yang jago technical, tapi dia tidak jago marketing, benar nggak Pak Didi? Ya, berarti kolaborasi ya, Prof. Ya. Kolaborasi, jadi tidak harus semuanya kita pinter sendiri, tidak. Tapi kita bisa berkolaborasi, memanfaatkan sumber daya yang ada.
untuk bisa memberikan layanan jasa secara kolaboratif, Pak Didi. Gitu. Jadi misalnya Anda punya teman yang jago, itu juga modal, Pak Didi. Punya teman hebat itu modal dalam teknopreneur. Kita bisa kemas dia dan bisa kita jual dia sebagai sebuah layanan jasa. Keuntungan bagi dua. Gitu, Pak Didi. Baik, terima kasih, Prof. Saya lihat di chat Zoom dan di YouTube ada pertanyaan lagi. Sebelumnya, saya mengucapkan kepada teman-teman Raja Wali yang saya lihat tadi bergabung di Zoom sama di YouTube, ada Pak Rangga dari Lampung, kemudian ada Pak Nurul dari Jawa Tengah, ada Bu Melva dari Sulut, Bu Vivi dari Sumut, Bu Melva, Bu Vivi dari Sulawesi, dan teman-teman 34 Raja Wali semuanya. Terima kasih atas kehadirannya, dan terima kasih telah mensupport kami dalam penyelenggaraan kegiatan webinar ini, dan terima kasih Pak Didi untuk menyempatkan hadir. Ya, bantuannya luar biasa. Saya atas nama Ekoji Channel mengucapkan terima kasih kepada Pak Didi yang luar biasa. Baik, terima kasih. Kami juga mengucapkan terima kasih ke Prof. Ekoji yang telah sudi atau mampir dalam acara webinar pada siang hari ini. Luar biasa, peserta masih stay, ada masih 173 di Zoom, yang sebelumnya 300, ada yang pindah ke YouTube, tadi saya lihat 200-an, karena mungkin ini hari Jumat, sudah jam 11:38, dan waktunya untuk menuju masjid, Prof, seperti ya. Prof, jadi ada yang sudah meninggalkan ruang Zoom. Kami mohon kepada seluruh peserta, khususnya mahasiswa Bina Insani, sekali lagi untuk mengisi daftar hadir dan kuesioner, termasuk mahasiswa dari luar di seluruh Indonesia. Untuk itu kami persilahkan, saya serahkan kembali kepada Bu Selviana selaku pembawa acara pada siang hari ini. Silakan Bu Selviana. Baik Pak Didi, terima kasih. Terima kasih Prof. Eko. Luar biasa. Terima kasih Bu Selviana, apa kabar? Baik, Prof. Terima kasih. Baik, para peserta webinar semua, sampailah kita di Bu ujung Selvi. Acara. Bu Selvi, mohon izin ucapin terima kasih buat Prof. Eko. Oh iya, silakan Pak Indra. Pak Indra, apa kabar Pak Indra? Banyak. Terima kasih Pak Indra. Biasa, Prof. Aduh, udah lama nggak bersua. Pindahin sana, Prof. Iya, nanti saya main sana. Ya, belum pernah diundang soalnya. Pernah, Prof, sekali. Kali ke sana dulu. Ya, nanti kita undang, Prof. Saya ngasih di rumah Pak Indra. Itu. Ya. Masih ingat saya di ruangan waktu itu. Ruangannya melebar, bicara masalah sharing dulu ya, sharing. Ya. Iya, betul ya? Iya, betul, Prof. Waduh, luar biasa. Sip. Sip, makasih, Prof. Ya, ditunggu ya. Undangannya, Pak Indra. Ah, siap. Ya, Prof. Eko. Silakan, Bu Selviana. Baik, Pak Indra. Para peserta webinar semua, sampailah kita di ujung acara. Namun sebelum kita tutup webinar siang hari ini, izinkan saya sebagai pembawa acara menyampaikan beberapa informasi sebagai berikut. Mohon bantuannya, Pak Mardi. Ya, mohon di next slide-nya, Pak Mardi. Ada beberapa informasi mengenai e-sertifikat dan lain-lainnya, bahwa materi webinar dapat diakses paling cepat H+1 pada website www.binainsani.ac.id. Kemudian bagi peserta yang telah mengisi pendaftaran dan absensi kehadiran, e-sertifikat akan dikirimkan paling lambat H+7 setelah pelaksanaan webinar melalui email masing-masing. Khusus untuk peserta mahasiswa Universitas Bina Insani, e-sertifikat akan dikirimkan setelah mengirimkan resume materi yang disampaikan narasumber ke email pendidikan@binainsani.ac.id. Demikian informasi yang saya sampaikan. Selanjutnya adalah sesi foto bersama. Dimohon kepada para peserta untuk mengaktifkan videonya karena sesi foto bersama akan segera dilakukan. Kepada panitia, mohon untuk bersiap-siap melakukan pengambilan foto bersama. Mohon yang belum menampilkan videonya untuk ditampilkan.
ada Saudara Uji, Raden Fitria, Bu Etika, Pak Mas Bagas, kemudian ada Mas Imam Fakri. Mohon untuk menampilkan videonya. Untuk slide pertama, 1, 2, Mas Imam tolong. 1, 2, 3. Baik, akan saya share dulu untuk yang slide pertama. Tolong dibantu Mas Marty juga ngambil fotonya. Selanjutnya untuk yang slide kedua, ada Bu Rita, ada Mbak Fatira, ada Bu Syahwaniar. Tolong menampilkan Mbak Intan, tolong menampilkan videonya. Ada Mas Agung Witaksono, ada Mas Rahmat Nur, ada Mas Mika, ada Mbak Sri, ada Mbak Intan. Oke, 1, 2, 3. Oke, saya kirimkan dulu, mohon ditunggu. Berikutnya untuk slide yang ketiga, itu masih banyak galbetnya. Ada Mbak Utavia, ada Mas Ruli, mohon untuk menampilkan videonya. Ada Mbak Aurora. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk yang slide keempat. Mohon ditunggu. Ada 6 slide nih soalnya. Ada Mas Evrian, jadi tolong untuk menampilkan videonya. 1, 2, 3. Baik, berikutnya untuk slide yang kelima, karena ada 6 slide. Banyak ya. Masih banyak, terima kasih masih bertahan. Ini kebanyakan udah nggak ada videonya. Oke, nggak apa-apa, 1, 2, 3. Baik, saya kira cukup, Bu Ana, sekali lagi. Prof. Eko, terima kasih. Terima kasih semuanya. Acara siang hari ini. Luar mohon biasa. PPT-nya di-share ke WA saya, Prof. Ya. Ya, langsung saya kirim sekarang, Pak Didi. Ya, terima kasih, Prof. Ya. Bu Ana, silakan, saya kembalikan. Ya, terima kasih, Pak Didi. Alhamdulillah, acara webinar telah terlaksana dengan lancar. Terima kasih kami haturkan kepada para seluruh narasumber yang luar biasa, kepada seluruh peserta yang juga luar biasa, dan kepada seluruh panitia dan tim pendukung lain. Sampai berjumpa lagi di webinar yang lain yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Selamat. Terima kasih.